Selamat pagi, Bapak Ibu semua dari area Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Selamat datang, saya ucapkan di webinar Ngopi Ngobrol Inspirasi dengan tema "Mengenal Lebih Dalam Tentang Program Sobat". <tuh> Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lydia. Uh, nanti saya yang akan memandu, memandu jalannya acara dari pagi hingga siang hari ini. Nanti juga kita akan kedatangan beberapa narasumber, uh, salah satunya kita akan kedatangan uh, selaku wakil direktur bidang kesiswaan dari UT School. Kemudian juga kita akan kedatangan narasumber dari. Uh, CSR Yuti dan kita juga akan uh, mendengarkan kata sambutan dari pihak manajemen Yuti. Namun sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan beberapa tata tertib uh, webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, pastikan perangkat laptop, komputer atau ponsel Bapak Ibu semua tersambung dengan internet. Kemudian Bapak Ibu saat ini sedang memasuki webinar live Microsoft Teams. Bapak Ibu juga dipersilakan Um, dapat mengirimkan pertanyaan lewat kolom Q&A di sebelah kanan layar selama penyampaian materi dan akan dijawab di sesi Q&A. Uh, pertanyaan yang disampaikan uh, terbatas pada topik yang dibahas. Jadi uh, kami sangat uh, kami mohon maaf jika ada topik yang di luar uh, topik pembicaraan kita, kita tidak akan bahas di sesi Q&A. Kemudian nanti bapak ibu juga dimohon untuk mengisi kuesioner evaluasi di sesi akhir acara ini. Uh, nanti link kuesioner ini nggak uh, hanya untuk uh, improvement kita tapi juga menjadi uh, daftar hadir atau absensi Bapak Ibu semua dan uh, kami harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir karena nanti di sesi akhir kita akan ada quiz dan Bapak Ibu um, berkesempatan untuk mendapatkan uh, giveaway. Kemudian yang terakhir untuk um, pengalaman online yang optimal, kami sarankan untuk Bapak Ibu menggunakan headset. Baik tanpa berlama-lama, eh, kita akan mendengarkan sambutan dari manajemen eh, CSR Head PT United Tractors TBK kepada Ibu Sarah, Kami persilahkan. Terima kasih, Lydia atas selamat pengantarnya. Selamat. selamat pagi dan selamat berjumpa kepada Ibu Bapak sekalian. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mengikuti webinar kami hari ini, uh, Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Lydia, topik ngopi pagi ini adalah mengenai mengenal lebih dalam mengenai program Sobat. Mungkin sebagian dari Ibu Bapak sudah tahu apa itu Sobat. Ini adalah singkatan dari Sekolah Binaan Yuti, yaitu bagian dari program CSR Yuti Bidang Pendidikan. Uh, Ibu Bapak, kami di UT atau UT itu sendiri sudah berdiri dari sejak tahun 1972. Uh, gerak kami memang di bidang alat berat dan waktu itu kami punya komitmen dimanapun kami beroperasi, kami mencoba menggandeng SMK-SMK yang berada di sekitar kami untuk bisa kami bantu. Uh, memang, waktu itu uh, banyak fokus kami adalah di bidang teknik alat berat, Ibu Bapak. Karena itulah, kompetensi dasar yang kami miliki dan kami ingin berbagi. Uh, waktu itu, kami bantu, misalnya, dalam hal penyusunan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, kemudian uh, pemagangan bagi anak-anak didik, dan sebagainya. Dalam perkembangan waktu, Ibu Bapak, kami melihat bahwa bidang-bidang vokasi -bidang itu makin luas. Dan kesempatan pengembangannya di dunia kerja, dunia usaha, dunia industri juga semakin luas. Oleh karena itu, kami dalam kesempatan ini ingin menegaskan saat ini program Sobat itu tidak hanya terbatas untuk bidang teknik alat berat, kami pun membuka kesempatan dengan kemampuan kami untuk bisa membantu um, peningkatan kapasitas SMK-SMK di bidang-bidang bidang lainnya. Sebagai contoh, kita tahu multimedia sekarang juga banyak menjadi uh, sorotan atau peminatan di dunia usaha, kemudian kepariwisataan juga terlepas dengan kondisi saat ini yang mungkin agak terkendala oleh pandemi ya ibu bapak. Tapi yang namanya Indonesia itu memiliki potensi, vokasi yang sangat-sangat luas. Dan tugas kita adalah mempersiapkan generasi muda kita supaya mereka punya daya saing yang baik di dunia usaha, dunia industri. Jadi Bapak Ibu komitmen kami sebetulnya tidak terlalu muluk-muluk. Kami ingin uh, menggunakan pengetahuan dan pengalaman kami di dunia kerja untuk Uh, membantu ibu bapak menemu kenali titik temu antara apa yang bisa disiapkan oleh sekolah bagi anak didik, supaya nanti sangat tepat guna ketika mereka terjun ke dunia usaha dan dunia industri. Ini yang kita sebut sebagai link and match. Jadi, uh, mungkin kami tidak tahu semua apa yang dibutuhkan oleh ibu bapak. Oleh karena itu, kami minta bantuan juga dari ibu bapak, komunikasikan kepada kami apa kira-kira yang dibutuhkan demikian kami juga akan membantu uh, memberi masukan kira-kira dunia usaha dunia industri saat ini membutuhkan Seperti apa uh, Ibu Bapak mungkin untuk yang sudah sering berinteraksi dengan kami sudah cukup uh, kenal program-program yang rutin kami lakukan tapi uh, kepada ibu bapak yang mungkin baru kesempatan satu dua kali berkomunikasi dengan kami um, ketahuilah bahwa webinar ini hanya salah satu cara atau saluran kita berkomunikasi. Kita nanti selalu punya dan aktif berkomunikasi melalui uh, media seperti WhatsApp group, kemudian ada media sosial, kita punya YouTube dan Instagram. Kemudian, kita juga punya beberapa event yang pasti akan kami komunikasikan kepada Ibu Bapak. Contohnya, yang sudah pernah kami lakukan itu adalah seperti pelatihan guru. Pasti kita akan tetap lakukan, walaupun mungkin dalam situasi pandemi secara virtual. Kemudian, kami juga rutin membuka untuk kunjungan industri, pemagangan, dan dalam waktu dekat, kami juga akan mengadakan sobat competition. Uh, saya sangat mendorong kepada ibu bapak untuk aktif uh, mengikuti. Makin kita aktif berkomunikasi, uh, saya yakin ba makin banyak manfaat yang bisa digunakan oleh ibu bapak untuk meningkatkan kapasitas. Ibu bapak sendiri sebagai pendidik, kemudian kapasitas dari sekolah itu sendiri supaya bisa melahirkan uh, anak didik, anak didik yang baik kualitasnya. Dalam kesempatan webinar ini uh, Ibu Bapak narasumber yang tadi disebutkan oleh Lydia itu salah satunya adalah dari UTI School. UTI School ini adalah mitra kami dalam menjalankan program Sobat, yaitu sekolah operator dan mekanik yang bernaung di bawah Yayasan Karya Bakti United Tractors. Nah, UTI School ini memiliki instruktur-instruktur yang unggul Ibu Bapak, sudah punya pengalaman di UTI Uh, sehingga, merekalah nanti yang akan menjadi uh, mitra kita dalam uh, melakukan improvement-improvement yang kita bisa lakukan di sekolah. Jadi, ibu bapak, mungkin yang saya bisa sampaikan, semoga kesempatan webinar ini sangat bermanfaat dan waktu yang uh, ibu bapak sisihkan dalam mengikuti itu tidak sia-sia. Uh, tolong bantu kami supaya kami tahu bagaimana kami membantu ibu bapak juga atas uh, perhatiannya saya ucapkan terima kasih selamat mengikuti webinar dan semoga kita semua selalu sehat dan sejahtera di dalam lindung lindungan Tuhan yang maha kuasa terima kasih terima kasih Bu Sara atas sambutannya baik tanpa berlama-lama Uh, kita akan langsung masuk ke sesi materi. Uh, pada materi, materi yang pertama akan dibawakan secara bergantian oleh narasumber pertama dan kedua. Ada Mbak Monika dengan Mas Dimas dari SR PT United Tractors TBK. Kepada Mbak Monika, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Guru semua di seluruh Indonesia. Mohon maaf ini saya masih work from home Jadi ada background back sound Sebentar ya Mohon maaf ini, 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 ini. Mohon maaf Bapak Ibu uh, Saya izin untuk langsung share materinya ya Lydia Sebentar Apa sudah muncul di layar? Sudah ya? Sudah, Monik. Oke, okay. baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekali lagi selamat pagi dan terima kasih ini saya kayaknya nggak bisa berhenti ya ngomong terima kasih ke Bapak Ibu guru karena komitmennya terus Uh, karena kesediaannya untuk menyempatkan waktu di tengah-tengah, mungkin sekarang lagi sibuk, pasti ya, Pak, mempersiapkan uh, kurikulum baru terus dengan metode ajaran yang juga baru, tapi tetap uh, menyisihkan waktunya untuk join di Ngopi pagi ini. Nah, uh, saya perkenalkan diri dulu, Bapak Ibu, uh, saya Monica dari CSR Departemen yang ada di Head Office Jakarta. Di sini, kami di CSR bekerja sama dengan seluruh rekan-rekan CSR officer yang berada di cabang maupun di site. Jadi, uh, Bapak Ibu, mungkin masih belum kenal. Gitu, ada yang belum kenal dengan kami yang di head office di Jakarta, tapi mungkin uh, ada yang sudah kenal dekat dengan uh, para PIC CSR yang ada di cabang dan di site. Nah hari ini uh, kami akan menyampaikan tentang apa sih sebenarnya program sobat Lalu bagaimana fokusnya uh, Kenapa kami memilih program sobat-sobat sebagai program unggulan. Uh, nah di sini kami sampaikan uh, yang pertama ada latar belakang, Kenapa kita melakukan program sobat ini ada sudah disampaikan juga ya ke Bapak Ibu di ngopi edisi kemarin dengan uh, kelompok di Jawa dan sekarang kita lakukan untuk kelompok di uh, non Jawa. Yang pertama di sini kalau Bapak Ibu lihat uh, di sebelah kiri itu adalah faktor penggerak pertumbuhan industri di Indonesia. bahwa uh, kegiatan ekonomi dan seluruh kegiatan yang ada di negara kita ini bergantung pada tiga hal. Yang pertama adalah investasi, di mana investasi ini bisa berasal dari penanaman modal asing, ataupun modal dari dalam negeri. Yang kedua adalah teknologi, di mana teknologi ini dapat melakukan efisiensi dan efektivitas kerja melalui teknologi. Seperti kita tahu, sekarang lagi masa pandemi, seperti ini kita juga bersyukur karena teknologi pun. Masih mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kita terkait dengan development, jadi segala, segala program CSR, program uh, ajar mengajar pun tidak berhenti karena kita disupport oleh teknologi yang semakin berkembang. Yang ketiga, tentunya adalah sumber daya manusia. Bagaimana uh, pembangunan sumber daya manusia industri ini adalah tugas tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun kami di sektor swasta. Nah, dari penggerak ini, kami memetakan ada tantangan-tantangan, ya, ada tantangan yang bersifat global maupun yang nasional. Untuk tantangan di skala global, saat ini dunia sudah memasuki revolusi industri. Kalau yang sebelumnya, revolusi industri itu masih dari apa yang awalnya dari tenaga manusia lalu menggunakan mesin uap lalu menjadi mekanikal. Sekarang uh, jumpingnya nya itu sangat tinggi gitu ya. Kita langsung berhadapan dengan revolusi industri yang semuanya tergantung dengan uh, kecerdasan uh, kecerdasan yang menggunakan internet. Lalu yang kedua adalah uh, domestic demand. Jadi di dalam negeri sendiri kita punya 58 juta tambahan skill workers hingga tahun 2030. Nah ini juga yang nantinya akan terkait dengan bonus demografi. Poin ketiga terkait dengan globalisasi. Globalisasi ini selalu kita sebut uh, peluang maupun juga tantangan. Tentunya kita semua harus siap uh, globalisasi menjadi aktor yang memang bermanfaat dan berkualitas untuk memanfaatkan globalisasi ini. Yang terakhir uh, tantangan yang kami petakan di UT adalah terkait dengan milenial atau uh, gen Z gitu ya. Jadi di sini uh, memang topik pembicaraan terkait dengan bagaimana sih kita menteri uh, kaum milenial itu seringkali menjadi, uh, apa, menjadi headline ya. Masih menjadi buah, buah bibir atau jadi primadona kita untuk uh, membicarakan tentang bagaimana sih bekerja ataupun mendidik teman-teman uh, yang masuk ke dalam generasi milenial. Dan secara nasional di sini Bapak Ibu Guru bisa melihat dari tahun 2015 sampai 2018 tenaga kerja di Indonesia itu perkembangannya sangat signifikan ya. Jadi per tahun bisa tumbuh 5 sampai 10 persen. Dan hingga, hingga 4 tahun terakhir ini saja tenaga kerja Indonesia tumbuh 2, juta orang atau meningkat 677 ribu per tahun. Nah bagaimana dengan daya serap industri? Ini juga yang menjadi masalah. Nah, yang selanjutnya impact-nya dari tantangan dan juga driver uh, apa penggerak pertumbuhan industri ini. Di sini kami melihat uh, bahwa akan ada bonus demografi. Ini sudah berlangsung sekarang dari tahun 2020 sampai 2030. Yang mana bonus demografi ini uh, harus di tidak diikuti dengan uh, ketersediaan tenaga ahli dari uh, skill workers yang selanjutnya Indonesia ini sebenarnya 10 dari 15 orang Indonesia ini masuk usia produktif. Jadi anak-anak yang sekarang masuk SMK baru kelas 1, kelas 2, kelas 3 itulah yang dimaksud dengan mereka yang masuk ke dalam bonus demografi. Nah, 10 dari 15 orang di Indonesia ini adalah usia produktif. Dan uh, ternyata Indonesia itu menjadi uh, penyedia tenaga kerja tertinggi di ASEAN di mana dari total 321 juta orang tenaga kerja di ASEAN, 38,4 persennya atau sekitar 123 juta per hari ini itu adalah berasal dari Indonesia. Dan tentunya kita tidak ingin tenaga kerja yang banyak ini Jum secara kuantita kuantiti besar tidak tidak ingin uh, tidak terserap nah bagaimana caranya supaya uh, seluruh angka lulusan ini terserap disitulah kami uh, hadir dengan program sobat nah program sobat sendiri memiliki and in mind uh, bapak ibu guru ini kemarin kami uh, mengambil potret dan tantangan yang ada di SMK yang saya yakini uh, di SMA maupun di MA ataupun yang sederajat ini pasti memiliki tantangan yang kurang lebih mirip. Yang pertama terkait dengan kompetensi lulusan SMK. Lalu guru-gurunya sendiri Bapak Ibu guru ada 302 ribu guru SMK. Ini hanya 22% yang merupakan guru produktif. Lalu selebihnya itu adalah guru normatif dan adaptif. Lalu kurikulum juga menjadi perihal yang menjadi tantangan di SMK, bagaimana kurikulum ini apakah sudah selaras dengan dunia usaha dan dunia industri. Belum lagi alat peraga atau praktek di SMK apakah sudah sesuai dengan yang digunakan di perusahaan. Lalu ketenaga kerja lulusan SMK sendiri, apakah sudah cukup berdaya saing untuk memasuki pasar industri. Nah, sehingga di sini kami mengembangkan program Sobat dengan end in mind atau objektif utamanya adalah bagaimana bisa meningkatkan kapasitas sekolah. Jadi yang kami tingkatkan itu adalah kapasitas sekolah sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang mampu berdaya saing, tangguh, dan juga berdampak bagi daerah sekitarnya. Nah, di sini kalau kita jawantahkan lagi ada tiga sub-indikator. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat uh, peningkatan kompetensi lulusan ini agar sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Lalu sekolah juga harus masuk dalam tiga besar sekolah unggulan ini yang kami dorong. Uh, sobat itu harus masuk ke dalam tiga besar sekolah unggulan di daerahnya dan juga tentunya memiliki uh, segudang prestasi gitu. Um, untuk diketahui uh, bahwa bapak ibu sobat kami sudah melakukan pemetaan sobat sekolah binaan United Tractors itu memang mayoritas ada di Jawa dan uh, dan di sini juga ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua dan NTB ini bisa dilihat dan bisa dibayangkan kira-kira uh, Bapak Ibu guru yang sekolahnya ada di Kalimantan itu ada berapa uh, dan dan kira-kira sobat di daerah situ ada berapa sehingga bisa membuat jaringan sendiri. Ini selanjutnya terkait dengan, saya ingin menyampaikan terkait dengan sobat, bagaimana sobat ini sebenarnya bukan berdiri sendiri, tetapi sobat ini kami bekerja sama juga dengan UT School, Lalu ada juga program dengan universitas, lalu ada juga di UT kami sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi yang bisa dimanfaatkan juga oleh sekolah. Dan juga LSP AB yang kami miliki ini sudah tersertifikasi dari BNSP. Selain itu juga UT bekerja sama dengan BLK, ada di Samarinda, Merauke, BLK Bandung, sampai dengan CFS Bekasi. Dan, dan untuk lulusan-lulusan uh, sekolah binaan UT yang masuk ke UT School, biasanya kami salurkan bukan hanya masuk di dalam uh, UT, tapi juga dengan 100 pelanggan UT Group. Karena kami punya uh, jaringan uh, jaringan customer dan juga anak perusahaan yang cukup banyak Bapak-Ibu. Ini adalah klaster uh, program. Jadi apa sih program yang ada di Sobat? Kami punya tiga kategori utama. Yang pertama ada di software. Software ini adalah program-program yang terkait dengan sistem. Jadi bagaimana di sekolah kita melakukan pendampingan terkait dengan pengembangan kurikulum agar sesuai dengan uh, dunia usaha, dunia industri. Lalu ada modul dan metode pembelajaran. Lalu ada yang sebentar lagi tadi sempat Bu Sara sampaikan akan ada Sobat Competition. Ini sudah kami buka pendaftarannya. Pastikan sekolah Bapak Ibu uh, harus join nih di Sobat Competition di tahun ini. Lalu ada juga Teaching Factory. Jadi empat ini, empat program ini yang dimaksudkan uh, berada di dalam kategori software. Sementara untuk kategori brandware itu ada training guru dan siswa, magang guru dan siswa, uji kompetensi, sertifikasi guru, lalu pengembangan budaya industri uh, supaya bisa masuk di dalam sekol ke sekolah, lalu rekrutmen UT School, Kunjungan industri, segala hal yang terkait dengan pengembangan langsung ke personel itu kita masukkan ke dalam program brandware. Dan ini menjadi kalau dilihat menunya paling banyak ya karena kita memang sangat fokus terhadap pengembangan brandware dan juga software. Baru yang terakhir ini adalah hardware, bagaimana standarisasi ruang kelas, workshop dan safety center yang sudah kita lakukan bersama sekolah-sekolah yang 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 sudah melengkapi lebih dahulu gitu. Dan uh, bagi Bapak Ibu pasti yang masih baru terutama mama, ada pertanyaan, mama, ada, mama, mama. ada pertanyaan. Bagaimana sih sebenarnya kalau ingin uh, bekerja sama dan menjadi bagian dari sekolah binaan Yuti bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Kami punya uh, dua dua grading. Jadi secara relationship ataupun secara quality. Biasanya kita akan masuk ke dalam uh, relationship terlebih dahulu. Relationship ini dinilai dari low, medium, dan high. Jadi untuk relationship dengan kategori low, ini memang jumlahnya masih paling banyak. Jadi ada sekitar 1.141 sekolah. Lalu untuk medium ada 115 sekolah dan relationship yang sudah high itu ada 64 sekolah. Apa saja parameter kuncinya? Di sini Bapak Ibu bisa melihat di bagian sebelah kiri. Jadi ada enam parameter yang kami gunakan. Yang pertama, itu sentra seleksi untuk UT School. Jadi kebanyakan yang masuk ke dalam database sobat kami, siswanya sudah masuk ke dalam UT School, tapi atas inisiatif mandiri. Jadi atas inisiatif sendiri tanpa, di, tanpa diakomodasi ataupun dibantu oleh pihak sekolah. Lalu sekolah ini juga belum pernah melakukan kunjungan industri ke UT, Direct communication ini juga belum baik ke UTDHO maupun ke cabang site terdekat. Jadi UT yang uh, coba Bapak Ibu sekalian bila memang ingin serius mendalami dan meningkatkan status sekolahnya bisa mulai uh, PDKT ini ke UT yang dekat-dekat dulu dengan sekolah Bapak Ibu. Jadi harus tahu mappingnya uh, kantor United Tractors terdekat dari sekolah saya ada di mana gitu. Lalu, lalu untuk laporan tertulis ini juga belum uh, dilakukan dan MOU tidak ada. Uh, lalu status sekolah juga kami belum uh, belum menyatakan sebagai uh, binaan di kategori yang selanjutnya yaitu kategori medium. Uh, untuk kategori medium relationship uh, di sini Bapak Ibu bisa lihat selentra, sentra sentra science UT school juga belum kunjungan industri sudah dilakukan tapi masih satu kali setiap dua tahun. Lalu dari communication tadi dua kali per tahun. Laporan tertulis ini kita wajibkan untuk submit satu kali per tahun, baik itu ke UT cabang site yang dekat dengan sekolah Bapak Ibu ataupun dengan ke head office. Lalu untuk MOU sudah ada untuk yang relationship medium dan status sekolahan binaan ini sudah menjadi status sekolah binaan. Sementara untuk relationship yang high ada 64 sekolah, ini harus saya akui memang masih banyak didominasi oleh sekolah-sekolah yang memiliki jurusan teknik alat berat. Jadi 64 sekolah ini sudah menjadi sentra untuk seleksi UT School, lalu juga sering melakukan kunjungan industri secara rutin, paling tidak satu kali per tahun. Lalu ada komunikasi dengan tim CSR itu tiga kali per tahun minimal, lalu selalu rajin mengumpulkan laporan tertulis dan juga MOU. Dan status sekolahan di sini sudah kita akui sebagai status sekolah binaan ya. Sebelah kanan ada kualitas, jadi kalau sekolah sudah masuk ke dalam uh, kategori sobat, itu kita langsung petakan secara kualitas. Ini kami kembangkan uh, tools-nya bersama dengan Astra, yaitu tools SMK BISA. Jadi di situ setiap tahun uh, kami akan secara bergantian menilai kualitas dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi statusnya ada bintang 1 sampai dengan yang terbaik adalah bintang 3. Uh... Um, kiranya itu uh, yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar awal di program Sobat. Satu lagi, Bapak Ibu, um, kami selain di parameter ini, sekarang kami sedang mengembangkan juga terkait dengan platform digital Sobat. Jadi sekolah yang sudah masuk ke Sobat nanti bisa memonitor status sekolahnya, terus apakah sudah memenuhi parameter melalui platform digital Sobat, yang nanti akan kita beri kode uh, maupun passwordnya satu per sekolah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di belakang di sesi tanya jawab. Mulai dari sekarang Bapak Ibu guru sudah bisa untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya Mas Dimas. Baik, terima kasih Bu Monika. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh Indonesia dan selamat pagi para pembina sobat Baik para instruktur um, maupun teman-teman ESR dan manajemen di UT cabang Set, uh, saya akan melanjutkan terkait dengan penjelasan program Sobat yang sudah disampaikan sama Mbak Monik tadi di awal bahwa program Sobat kita ini ada 14 item yang mana terdiri dari tiga sub uh, uh, besaran, ya ada software, brandware, dan hardware untuk kali ini terkait dengan software uh, yang sudah kami lakukan bersama-sama sekolah binaan khususnya yang alat berat kami telah menyusun kurikulum uh, khususnya yang jurusan alat berat ini sesuai dengan uh, kebutuhan yang di dunia alat berat ya Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyusun dari KD untuk teknik alat berat dari nomor 1 hingga sampai ke tevanya nya untuk yang teknik alat berat. Yang mana pada saat penyusunan ini kami melibatkan juga beberapa guru-guru uh, yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo, SMK 2 Jember dan SMK Muhammadiyah Samarinda, SMK Muhammadiyah 3 Samarinda. Kemudian juga uh, dari internal UT maupun UT School. Harapannya uh, dalam waktu dekat kami akan meluncing uh, kurikulum ini bersama-sama dengan Kemendikbud. Yang mana nanti harapannya kurikulum ini akan distandarkan menjadi kurikulum nasional khususnya untuk yang jurusan alat berat. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah uh, yang belum memiliki jurusan alat berat? Apakah bisa ber meminta bantuan Yuti untuk penyesuaian kurikulum? Nah, kami terkait dengan kompetensi dari Yuti itu sendiri memang di alat berat, Bapak Ibu. Namun juga kami di dalam proses alat berat ini kan juga ada. Yang kaitannya dengan pengelasan, ada kaitannya dengan permesinan, ada kaitannya juga dengan hal-hal yang mesin diesel dan lain sebagainya. Sekiranya memang Bapak Ibu membutuhkan bantuan dari Yudi untuk melakukan penyelarasan di jurusan uh, lain selain TAP, kami sangat terbuka sekali, Bapak Ibu, seperti itu ya. Kemudian, uh, next, Mbak Monik. Yang kedua tadi sudah disampaikan Bu Sara dan Mbak Monica bahwa tahun ini kami menyelenggarakan Sobat Competition yang kedua, yaitu Sobat Competition uh, tahun 2020 yang mana pertama kali kami selenggarakan adalah tahun lalu Bapak-Ibu. Uh, yang ada di layar ini adalah pelaksanaan Sobat competition tahun lalu. Uh, itu ada 92 yang submit uh, inovasinya, Kemudian 15 inovasi masuk tahap selanjutnya dan yang terakhir lima besar. Nah, yang ada di tabel ini para sekolah-sekolah uh, yang inovasinya masuk di lima besar yang pada saat itu uh, berada di Jakarta untuk melakukan uh, final presentasi. Jadi kami harap di tahun ini Bapak-Ibu semua juga bisa berpartisipasi dalam Sobat Competition tahun 2020 yang mana sudah kami juga sampaikan umumkan di media. Sosial, Instagram, UT maupun di grup-grup WA, silahkan disiapkan sejak sekarang untuk pendaftarannya kami buka hingga bulan Agustus, ya. Nah, kemudian nanti ini ada beberapa tahapan sampai lima tahap yang terakhir adalah awarding nanti di tang bulan Oktober tahun 2020 pada saat ulang tahun UT Kemudian metode pelaksanaannya berbeda dengan pelaksanaan Sobat Competition tahun lalu. Kalau tahun lalu, tuh uh, ada tatap mukanya. Tahun ini, semua pure menggunakan media uh, virtual, ya, Bapak Ibu, baik itu WAG, nanti email, Zoom, ataupun MS Team. Jadi, mohon bisa disiapkan yang terbaik inovasinya untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam sobat competition. Bagaimana dengan sekolah yang belum memiliki alat berat? Nah, nanti bisa ikut. Untuk yang kategori umum Bapak Ibu ya. Jadi kategori umum ini untuk semua jurusan baik itu SMK, SMA maupun MA. Itu ya. Next. Kemudian tadi eh, terkait dengan komunikasi ke kami kepada sekolah-sekolah baik yang tadi di relationship yang low, medium, high, baik itu yang secara kualitas bintang 1, 2, 3. Ini kami tidak membedakan, Bapak Ibu. Kami samakan, masukkan sama di dalam grup yang sama. Yang mana ada grup WA yang secara nasional yang memang itu untuk sekolah-sekolah yang sudah memiliki jurusan alat berat. Yang kedua, ada grup per pulau, ada grup WA sobat Jawa, sobat Sumatera, sobat Kalimantan, ya. Sobat uh, apa? Sulawesi hingga Papua. Ini kami samakan saja, tidak kami beda-bedakan antara yang TAP dengan yang non-TAP. Jadi terima kasih bagi Bapak-Ibu yang sudah masuk di grup WA uh, untuk bisa berpartisipasi, kita berkomunikasi lebih intens lagi. Kemudian juga kami sudah memiliki milis email yang mana nantinya... Segala informasi penting, undangan training, undangan magang, sertifikasi guru, hingga publikasi kegiatan. Sobat, ini akan kami kirimkan via email, yang mana nanti akan kami kirimkan ke email-email sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian, pada hari ini adalah bagian dari forum komunikasi virtual, sobat, yang mana. Forum komunikasi ini bisa kita melakukan sosialisasi program Sobat, melakukan kegiatan webinar maupun kegiatan training seperti itu. Kemudian kita juga ada uh, kanal uh, media sosial lainnya yaitu YouTube yang mana Bapak Ibu juga bisa melihat atau uh, mendapatkan informasi lainnya tentang program Sobat maupun program-program kami yang lainnya. Yang tadi disampaikan juga sama Mbak Monica bahwa kami saat ini sedang mengembangkan platform digital yang mana nanti dapat Bapak Ibu akses untuk satu sekolah, satu account seperti itu. Yang harapannya nanti makin maksimal lagi Bapak Ibu mendapatkan informasi ya, melaporkan kegiatan tentang sobat maupun kegiatan e-learning nantinya di situ. Nah, ini semata-mata tujuan kami ingin semakin mendekatkan diri kepada Bapak Ibu sekalian ya, agar kita tidak berjarak lagi, kita bisa semakin dekat lagi, semakin intens untuk bisa berkomunikasi dan tujuannya adalah bagaimana nanti kita bersama-sama bisa mencetak lulusan-lulusan adik-adik kita SMK ini yang kompeten dan berkualitas. Next, Mbak Monik. Kemudian, ya ini saya sampaikan juga bahwa kami selalu melakukan inovasi, kami selalu melakukan adaptasi bahwa dengan adanya pandemi ini tidak Menjadi alasan untuk program sobat tidak dijalankan, ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan adanya pandemi ini menjadi peluang untuk semakin intensnya program sobat ini bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian? Maka dari itu, terkait dengan program Brainware ini, ada beberapa yang memang kami inovasikan atau modifikasi metodenya menjadi secara pembelajaran secara virtual, seperti halnya virtual training yang sudah kami jalankan beberapa. Bulan yang lalu, untuk yang teknikal maupun safety, ke depan ini insya Allah minggu depan akan ada training behavior kompetensi untuk kepala sekolah, seluruh sekolah binaan Yuti. Jadi, Bapak Ibu, silahkan eh, kepala sekolahnya diingatkan, diikutkan untuk kegiatan training behavior kompetensi. Insya Allah ini bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas sekolah Bapak Ibu sekalian. Untuk pengumumannya, segera akan kami sampaikan di WA group. Kemudian juga ada webinar umum, salah satunya kegiatan ini. Harapannya nanti ke depan ada webinar-webinar yang lain dengan tema-tema yang lainnya yang harapannya bisa mendukung link NS antara UT dengan sekolah. Kemudian pelaksanaan magang guru dan siswa ini juga harapannya sedang kami kembangkan untuk bisa kolaborasi antara tatap muka secara langsung maupun secara virtual. Termasuk juga uji kompetensi siswa. Dan yang terakhir adalah kunjungan industri online. Dalam waktu dekat akan kami Launching untuk program kunjungan industri online ini, sehingga nanti bapak ibu guru bisa mengikuti kunjungan industri ini secara online ada di rumah maupun di sekolah dengan siswa siswanya seperti itu. Next. Nah, yang saya sampaikan tadi di Mbak Monik sampaikan bahwa program Sobat ini memang didominasi untuk brainwarenya ya, yang mana peningkatan kapasitas baik untuk kepala sekolah, untuk guru maupun siswanya. Untuk itu kami membuat uh, standar, yaitu namanya STDP, Bapak Ibu. Apa itu STDP? STDP adalah Sobat Teacher Development Program, yang mana ini pemetaan untuk guru-guru yang masuk dalam program sobat ini bisa terdevelop untuk empat hal. Yang pertama, teknikalnya, kaitannya dengan alat berat, kemudian terkait dengan safety dan environment-nya. Ini Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki jurusan alat bisa join juga, bisa kami develop juga. Kemudian untuk behavior kompetensinya ini, saat ini kita sedang akan laksanakan untuk yang kepala sekolah, nantinya juga ada seri untuk guru maupun siswa ini untuk siapapun sobat baik itu alat berat maupun yang non alat berat bisa berpartisipasi yang terakhir adalah English literacy untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dari bapak ibu guru sekalian seperti itu nah melalui pelaksanaan training-training ini kami juga melakukan leveling guru-gurunya jadi ada beginner ada intermediate ada advanced ini tiga level guru yang berdasarkan guru itu sudah melakukan training apa saja baik itu technical safety behavior English ya nanti levelingnya ini berdasarkan guru-guru yang sudah mengikuti training apa saja dan yang paling tinggi ini adalah levelnya adalah advance seperti itu nah yang di sisi kanan ada dokumentasi kegiatan-kegiatan kami yang kemarin selama pandemi itu ada training safety maupun technical uh, pada saat itu ada 122 guru yang mengikuti untuk yang training technical maupun yang safety ini ada 128. Next. Ini beberapa bahwa kami juga melakukan uh, sosialisasi menyampaikan program-program Sobat di kanal-kanal uh, institusi lain. Baik itu institusi dari Astra, dari Kemendikbud maupun dari universitas-universitas yang lain yang mana memang mengangkat tentang tema Uh, vokasi pendidikan vokasi. Jadi kami selalu eh uh, apa? welcome saja dengan siapapun untuk benar-benar memberikan atau sharing terkait dengan apa yang sudah Yuti lakukan. Bukan harapannya untuk untuk kita gaya-gayaan atau untuk kita pamer tidak, tapi harapannya semakin banyak yang mendengar tentang program Sobat dan harapannya sekolah itu bisa berpartisipasi dalam program sobat ini kami sangat senang sekali. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah silakan nanti Bapak Ibu yang punya atau tetangganya ada SMK yang ingin bergabung sama kami silakan di share saja Bapak Ibu dikenalkan kepada kami nanti harapannya bisa bersama-sama kita bareng-bareng untuk melakukan penyelarasan ya semakin banyak yang ikut insya Allah semakin banyak siswa-siswa yang insya Allah nantinya kedepannya kompeten seperti itu. Next. <tuh> ini tadi saya sampaikan bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini kami juga melakukan uh, merubah metode ya atau penyesuaian adaptasi terhadap adanya COVID ini terkait dengan program magang guru maupun siswa. Jadi bagaimana? dengan adanya pandemi ini program magang guru maupun magang siswa ini tetap bisa berjalan dengan maksimal ya Bapak Ibu untuk itu kami melakukan beberapa penyesuaian untuk pelaksanaan magang guru ini jadi silahkan Bapak Ibu yang memang ingin gurunya siswanya magang di UT itu bisa kita lakukan bisa dikombinasikan antara tatap muka maupun secara virtual atau 100% secara virtual. Itu ya, Bapak Ibu. Silakan nanti dikomunikasikan dengan tim PIC CSR baik itu instruktur maupun tim CSR kami yang ada di cabang set yang mana menjadi pembina langsung Bapak Ibu sekalian. Next. Kemudian uji kompetensi juga kemarin beberapa uh, sekolah binaan sudah melakukan uji kompetensi baik itu secara tatap muka langsung yang mana menerapkan protokol kesehatan maupun juga secara virtual ya ini contohnya ada di uh, Tanjung Enim SMK Bakti apa SMK Bukit Asam dan juga ada SMK Bakti Bangsa Bajarbaru juga jadi dalam pelaksanaan uji kompetensi ini yang sebelumnya Covid itu kan kumpul datang ke UT atau instruktur kami datang ke sekolah berkumpul bersama seperti contoh foto yang ada di sisi kiri. Dengan adanya kondisi Covid seperti ini kan tidak bisa ya, Bapak Ibu kita kumpul bareng ya. Seperti ini akhirnya kita melakukan modifikasi ya, penyesuaian metode untuk pelaksanaan uji kompetensi. Jadi, ada yang namanya pembekalan pra uji kompetensi. Jadi tidak dilakukan tahu-tahu langsung uji kompetensi instruktur datang atau siswa datang langsung uji kompetensi. Tapi dilakukan yang namanya pra uji kompetensi. Jadi bisa instruktur UT ataupun teman-teman CSR ini mendampingi dulu memberikan pengarahan kepada siswa bahwa persiapan untuk uji kompetensi ya biar harapannya pada saat uji kompetensi ya itu nanti lebih maksimal dan siswa harapannya bisa lulus 100% ya yang mana memang kalau untuk uji kompetensi memang kami banyakkan untuk yang jurusan alat berat Bapak Ibu karena ini core kompetensi kami di alat berat ya kegiatan uji kompetensinya kaitannya dengan nama-nama uh, komponen lokasi komponen di mana presiden cara kerja komponen maupun terkait dengan perawatan komponen hingga bahkan sampai ke unit tergantung kemampuan maupun fasilitas yang ada di sekolah ataupun yang ada di UT cabang dan set next Ya ini terkait dengan kunjungan industri online harapannya mulai Agustus eh, akhir ini pelaksanaan kunjungan industri secara online ini bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kalau dulu sebelum covid ini kan satu hari hanya satu sekolah ya Bapak Ibu. Namun dengan adanya kunjungan industri online ini ya bisa satu hari ini bisa sampai 10 bahkan 100 sekolah bersamaan. Nah ini jadi kita harus melihat covid adanya covid ini tidak 100% sebagai musibah tapi melihat covid ini juga sebagai berkah. Jadi dalam pelaksanaan kunjungan industri secara online ini itu bisa dilakukan serentak seluruh Indonesia dan bisa dilihat oleh 100 sekolah bahkan lebih dari itu ya. Jadi lebih bermanfaat tidak tidak seperti sebelumnya ya satu kali datang hanya satu sekolah saja besoknya datang lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada manfaat lain dari adanya COVID ini. Nah, kegiatan kunjungan industri ada apa saja sih? Ada yang pertama pasti pengenalan company profile. Untuk siswa-siswa yang belum mengenal tentang UT atau alat berat, di, dikenalkan tentang UT maupun dunia alat berat. Kemudian tentang produk knowledge, tentang technical yang dasar terkait dengan alat berat. Kemudian ada diskusi bersama, bahkan terkait dengan kunjungan lapangan secara workshop maupun warehouse. Nah, nanti secara online ini akan dilakukan secara uh, virtual semua, Bapak Ibu. Jadi, nanti Bapak Ibu maupun siswa-siswa bisa melihat kondisi rim, uh, workshop maupun warehouse, walaupun Bapak Ibu ada di posisi kan, sekolah maupun ada di rumah. Seperti itu. Nah, nanti rencana kanal yang akan kami pakai ada YouTube, Zoom, bahkan dengan kuisis. Next. Ini yang tadi saya sampaikan dan Mbak Monik uh, sampaikan beberapa kali tadi bahwa terkait dengan platform digital ini harapannya semakin uh, meningkatkan komunikasi, ya, pelaporan, kemudian juga kegiatan-kegiatan sobat ini, ya, kepada bapak-ibu sekalian yang ada di seluruh Indonesia, ya. Jadi kami harap nanti ketika kami launching nantinya bapak-ibu bisa memanfaatkan platform digital ini semaksimal mungkin untuk meningkatkan Uh, hubungan maupun link and match dengan UT Next Ini contoh uh, pelaksanaan standarisasi ruang kelas, workshop, bahkan safety center Bapak-Ibu Jadi ini memang awalnya dari inisiatif sekolah-sekolah uh, uh, binaan UT uh, Untuk meminta standarisasi untuk kelas, ya, ini kita buatkan Dan ternyata memang uh, sangat bermanfaat Bapak-Ibu untuk standarisasi kelas ini Kenapa? <clears throat> Karena dengan adanya standarisasi kelas ini, jadi ruang kelasnya berwarna, ya. Kemudian ada gambar-gambar alat berat ini untuk meningkatkan imajinasi, meningkatkan motivasi, dan uh, meningkatkan kenyamanan siswa-siswa untuk belajar ada di kelas, ya. Ya, ini harapannya Bapak-Ibu, silahkan kami sangat terbuka sekali dan kami sudah membuat panduan uh, standar kelas ini bagi sekolah yang ingin membuat, silahkan. Dibuat gitu ya kalau ingin konsultasi Kepada kami kami sangat senang dan sangat Terbuka sekali kemudian juga ada Standarisasi terkait dengan uh, Workshop ya workshopnya Bukan berarti harus sama persis dengan UT ya Bapak Ibu harus Dicor tidak ya workshopnya Dengan apa adanya yang ada Di sekolah Bapak Ibu namun yang kita Standarkan adalah pengecatan Untuk jalur hijaunya Terus uh, area Untuk uh, apa namanya Peletakan Uh, alat peraga atau alat praktek untuk toolsnya seperti apa penataan kanya itu nanti yang kami bantu kami dampingi bapak ibu untuk agar workshopnya ini sesuai dengan standar industri khususnya alat berat kemudian terkait dengan safety center safety center ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan awareness siswa maupun guru dan setiap warga sekolah untuk terkait dengan pentingnya itu safety, ya, Bapak Ibu, yang mana setiap kegiatan uh, pembelajaran atau pekerjaan itu pasti ada risiko potensi bahaya. Nah, ini harapannya dengan adanya safety center di sekolah, Bapak Ibu, ini ya, sejak dini anak-anak dikenalkan tentang pentingnya safety untuk nanti modal utama bagi siswa-siswa Bapak Ibu ketika bekerja nantinya di dunia alat berat maupun di dunia uh, industri yang lainnya. Next. Ini contoh beberapa sekolah yang menerapkan standarisasi uh, yang kami buat, bapak ibu, yang mana ini membuat sekolah atau siswanya juga nyaman dalam belajar, baik itu di workshop, ya, bersih, ya, bapak ibu. Kemudian ada jalur hijaunya mereka disiplin untuk jalan di jalur hijau, kemudian mereka harus pakai uh, helm ketika tidak ada di jalur hijau, seperti itu ya. Dan di ruang kelasnya yang berwarna-warni ini, ini tuh untuk Bukan seperti kayak yang di TK ya, tapi itu sebenarnya kelas di TK, di PAUD kenapa warna-warni, ada banyak gambar itu sebenarnya kan memang untuk meningkatkan kreativitas untuk anak-anak. Maka dari itu silahkan bapak ibu kelasnya, ruang kelasnya ini dibuat warna-warni ya, seperti yang ada di gambar ini warna kuning, putih, hitam dengan latar alat berat kan walaupun belum punya alat berat tapi setidaknya melihat dulu gambar oh nanti saya akan bekerja memperbaiki alat berat ini jadi untuk memotivasi anak-anak sejak dini dari ruang kelas di workshopnya selalu termotivasi dengan gambar-gambar yang ada di workshop maupun ruang kelas dari bapak ibu sekalian yang sisi kanan juga sama ini ya jadi silakan bentuk workshopnya bebas bapak ibu ya ya syukur-syukur mau seperti workshop di UT alhamdulillah tapi kalau tidak tidak apa-apa Nanti yang kita bantu perbaiki adalah peletakannya, penataannya seperti itu ya. Termasuk fasilitas-fasilitas safety-nya. Next, Mbak Moni. Ini contoh yang pelaksanaan apa namanya pemberian bantuan alat praktek ya. Jadi bantuan alat praktek ini memang kami berikan kepada sekolah-sekolah yang telah menjalankan program sobat secara semangat, secara maksimal, dan sangat luar biasa. Ini bentuk bagian dari apresiasi kami kepada sekolah-sekolah yang telah menjalankan program sobat secara maksimal. Jadi, Bapak Ibu, ada pertanyaan, Pak? Saya baru masuk, bisa dapat bantuan ini enggak? Ya, bisa, Bapak Ibu, asal Bapak Ibu mengikuti program sobat ini secara semangat, ya, konsisten, dan... Uh, uh, berkomunikasi secara intens kepada kami dan kami memberikan bantuan ini juga disesuaikan dengan kapasitas dari guru-guru yang ada di sekolah bapak ibu misalkan kan nggak mungkin saya kami berikan truk kalau misalkan bapak ibu uh, belum ada yang gurunya kompeten tentang ya, pem, uh, mengajar uh, truk atau forklift atau yang lainnya pastinya kami akan siapkan bapak ibu untuk kompetensi Guru-gurunya dulu baru kami berikan Bantuan tidak sekebalikan berikan Bantuan dulu tapi bantuan itu Mangkrak gitu ya kan sangat Sia-sia gitu Yang nah, Sisi kanan ini terkait dengan uh, Safety center ya Yang mana harapannya Di sekolah ini juga safety center Ini bisa uh, Ada ya Bapak Ibu Sehingga nanti anak-anak bisa belajar setiap saat Tentang K3 atau safety Itu sendiri Next Nah, saya rasa itu, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan diketik di kolom Q&A. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Lydia. Baik, terima kasih Mbak Monik dan Mas Dimas atas pemaparan materinya. Semoga Bapak Ibu dapat bisa ya, mengenal lebih dalam lagi uh, apa itu sobat. Kemudian, semoga materi juga dapat bermanfaat bagi bapak ibu semua. Tanpa berlama-lama, selanjutnya kita akan mendengarkan uh, materi yang akan dibawakan dari UT School. Kami persilahkan kepada Pak Muhyudi selaku wakil direktur bidang kesiswaan. Oke, baik. Uh, terima kasih, Lydia. Halo, uh, Halo, Ya saya mulai saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semua Bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara Ngobrol Inspirasi pagi ini Saya sapa dulu nih dari peserta, para peserta Uh, ini mungkin ada yang dari Yuti Cabang Sa'id ya, Yuti Cabang Sa'id uh, ikut. Uh, selamat pagi semua, terima kasih teman-teman uh, di Yuti uh, Cabang Sa'id uh, sudah mengikuti acara ini. Tentu saja rekan-rekan uh, semua nanti yang paling dekat uh, dengan uh, sekolah uh, binaan Yuti uh, di seluruh cabang gitu ya, sehingga. Uh, komunikasi tentu saja akan lebih intens uh, ketika uh, katakanlah misalnya di area Kalimantan Timur nanti dengan teman-teman ada yang di Samarinda, ada yang dari Sangatta, ada yang dari uh, Balikpapan gitu. <tuh> Terus kemudian uh, dan sampai mungkin uh, UT dari uh, apa namanya Papua dari mungkin mulai dari Jayapura, teman-teman uh, UT di Sorong, Timika dan lain sebagainya, <tuh> gitu. Uh, terus, kemudian yang saya sapa juga, Bapak Ibu Guru, uh, Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah-sekolah uh, di uh, seluruh Indonesia, yang saat ini uh, mengikuti, mengikuti acara webinar pagi ini, ya, uh, mungkin mulai dari uh, grup Papua, ya, uh, grup Papua. Uh, kalau ada yang dari uh, Jayapura, dari Sorong, Timika, uh, uh, mungkin dari uh, apa namanya, uh, beberapa mungkin sebetulnya Yuti di Merauke ada juga itu Yuti Merauke paling ujung sana gitu. <tuh> uh, terus kemudian. Uh, agak kesini, mungkin di Zoom uh, kemarin saya dapat kontak juga uh, SMK di Lombok, ya. SMK di Lombok, di uh, uh, Nusa Tenggara Barat gitu, tapi kayaknya uh, uh, lupa belum uh, bisa join, kayaknya itu. Itu terus, uh, Bapak Ibu Guru yang ada di area Kalimantan, ya, area Kalimantan di... Uh, mungkin dari Kaltara, Kalimantan Utara, mungkin dari uh, Tanjung Selor, Tarakan, uh, kemudian Kalimantan Timur, Berau Ya saya pernah ke uh, area situ juga Ya terus uh, mungkin uh, agak ke sini, uh, Puntang, uh, Sangata, Samarinda, uh, Balikpapan gitu ya Terus kemudian di area Uh, mungkin kalau ada yang Kalimantan Tengah, hari-hari Palangkaraya, Pangkalan Bun, Pangkalan Bun masih masuk Kalimantan Selatan. Tapi paling tidak itu sudah mulai dekat Kalimantan Tengah. Uh, terus kemudian uh, ada mungkin Bapak Ibu guru yang dari Kalimantan uh, Selatan, ya, Banjarmasin, uh, Banjarmasin, Banjarbaru, itu beberapa sekolah juga uh, sudah jadi. Uh, apa namanya alumni dari situ jadi uh, sesuai with school ya sampai kemudian kalau agak naik sedikit ada di uh, Tanjung Tabalong ya ada Ro uh, satu itu <coughs> uh, Kalimantan Barat nah Kalimantan Barat saya yang belum memang belum pernah sama sekali ke Kalimantan Barat tuh gitu oh uh, tahu nanti Pak Dimas dan anu ada nggak kita uh, sobat kita yang ada di area sana Terus kemudian kalau wilayah Sumatera mulai dari Lampung ya Lampung itu oh, oh, mulai dari oh, sini ke Tapang ya kan Metro oh, kemudian oh, Bandar Lampung sendiri ada beberapa sekolah yang oh, jadi binaan oh, kita juga ya terus oh, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, area Sumatera Selatan mulai dari di Palembang sendiri, Palembang, Sekayu, Muara Enim, ya. Terus kemudian tadi ada Muara Enim, Tanjung Enim, karena di situ juga ada Bukit Asam, SMK Bukit Asam, terus kemudian sampai ke oh, Empat Lawang. Nah, Empat Lawang ini yang oh, sudah hampir dekat dengan Bengkulu, itu masih masuk Sumatera Selatan. Nah, kita juga ada SMK binaan di sana, <tuh> gitu terus. Uh, kalau Bengkulu sendiri, beberapa guru kepala sekolah kemarin juga sudah kontak. Uh, apa namanya? Nanti mungkin teman-teman UT Bengkulu juga dibantu juga, itu karena kita uh, coverage-nya belum terlalu banyak di daerah uh, Bengkulu, <tuh> gitu terus. Uh, uh, Sumatera Barat, ya Sumatera Barat, Padang, uh, kemudian. Uh, agak kesini ke arah uh, arah uh, pekanbaru uh, ke arah uh, Riau itu ada uh, mulai dari Payakumbuh Sawah Lunto, uh, Lintau, itu uh, Batipuh, itu SMK SMK di uh, area Sumatera Barat Bukit Tinggi, tuh gitu. terus kemudian uh, di Riau sendiri Riau itu kebetulan uh, saya juga pernah Uh, mutasi di Pekanbaru, jadi uh, mulai dari Dumai, Duri, ya kan Kerinci, uh, kemudian ada SMK-SMK yang uh, apa namanya, uh, daerah Bangkinang, ya uh, tadi saya lihat juga ada uh, global, ya uh, global Sendikia, itu terus uh, banyak SMK di sekitar uh, situ juga uh, di area Kota uh, Pekanbaru. <tuh> Itu uh, Riau, terus Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara ya, uh, apa namanya? Uh, mulai dari mungkin SMK, banyak kita di sana juga uh, alumni SMK itu yang jadi sesuai di school, ya, dari Batang Toru, dari SMK uh, apa di sekitar uh, Medan, ya, Di sekitar Medan uh, itu juga. Uh, cukup banyak. <tuh>, Oke okay, uh, Bapak Ibu Guru terima kasih semua uh, sudah hadir di sini ya uh, karena saya itu di UT School bagian uh, seleksi calon siswa jadi uh, praktis uh, saya memang banyak uh, berkunjung ke SMK-SMK ke di uh, seluruh Indonesia gitu walaupun memang Oh, tidak bisa mencakup semuanya gitu karena perjalanan oh, apa namanya kalau mulai dari Medan sampai ke wilayah timur Indonesia itu bisa makan waktu oh, berbulan-bulan kalau kita ke keliling gitu nah makanya tadi ada SMK-SMK eh, yang kita jadikan sentra ya kan jadikan sentral rekrutmen eh, seleksi calon siswa UT School <tuh> gitu. Ya, itu eh uh, salam sapa saya dulu uh, ke uh, Bapak Ibu guru, teman-teman di UT uh, semua ya. Nah, terus uh, kita eh uh, saya akan mulai uh, mengenai pengenalan UT School ya. Tentu saja pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena uh, pagi hari ini uh, kita masih diberikan kesempatan uh, untuk uh, bisa bertemu walaupun melalui media daring gitu ya ternyata dibalik kesulitan dibalik pandemi ini kita ada kemudahan itu ada kemudahan eh uh, uh, yaitu kita bisa bertemu berdiskusi uh, melalui uh, uh, media daring ini gitu <tuh> oke okay, ya um, kemudian eh uh, Oke okay, next saja ya uh, karena ini di Indonesia Timur tentu saja hari ini sudah jam 11, ya udah jam 11 nih kalau di Indonesia Timur di Indonesia Tengah berarti jam 10 ya uh, untuk mengikuti ini kalau di Indonesia Barat sama jam 9 mungkin tapi di Medan masih agak-agak pagi dikit lah oke okay, um, ya ini jadi saya memperkenalkan UT School ya uh, lebih dekat memperkenalkan UT School ke Bapak Ibu semua, Ibu guru ya, untuk bisa lebih mengenal Yuti School. Kalau kemarin mungkin ya masih uh, baru pernah mendengar atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali tentang Yuti School. Ya, uh, jadi kami ini adalah sebetulnya bagian dari uh, CSR-nya PT United Tractors ya, uh, uh, di mana kita memang uh, tujuan didirikan uh, ini uh, lembaga pelatihan ini uh, adalah untuk Uh, membantu uh, generasi muda bangsa Indonesia ini untuk mempunyai bekal uh, ilmu dan keterampilan ya kan uh, mengenai uh, mekanik dan operator alat berat karena memang core kompetensi uh, di PT United Tractors itu uh, di bidang alat berat ya uh, cuman memang uh, kita ada challenge baru ya uh, UT School kemarin uh, kita diminta juga untuk uh, membentuk satu jurusan untuk mengisi kompetensi mengenai construction gitu <tuh> karena memang secara grup PT United Tractors sekarang juga punya uh, punya perusahaan di construction ya uh, dan ternyata memang uh, apa namanya kalau kita lihat Uh, uh, per requirement dari industri-industri uh, di construction itu cukup banyak untuk uh, uh, rekrut calon uh, apa namanya tenaga yang uh, tenaga kerja yang uh, lebih profesional di uh, bidang construction gitu. Eh seperti kita tahu pada umumnya sekarang um, biasanya tenaga-tenaga construction itu dididik secara eh uh, secara otodidak autodidak ya, tetapi uh, apa namanya uh, uh, kalau dididik dengan baik dan benar nanti akan bisa menghasilkan satu output yang bagus ya kan uh, ketika perusahaan-perusahaan itu baik nanti dia perusahaan construction yang ada di jalan tol yang ada di gedung, uh, bangunan air dan lain sebagainya gitu, nah makanya uh, bapak ibu uh, yang uh, mempunyai jurusan construction ya itu uh, sebenarnya juga uh, apa market uh, di uh, industri juga uh, sebenarnya banyak <tuh> gitu. Terus kemudian challenge baru bagi IT school adalah untuk uh, membentuk uh, jurusan di bidang IT gitu ya, mestinya tahun ini tahun ini kita sudah mulai launching tetapi karena masa pandemi ini jadi kita sepertinya belum bisa apa namanya mulai untuk jurusan baru itu gitu nah ini kemarin saya sampaikan juga waktu webinar yang di grup area Jawa nah ini kayaknya hari ini juga beberapa SMK dari area Jawa mengikuti acara ini yang kemarin mungkin belum ikut atau sekarang yang kemarin sudah ikut mau ikut lagi nggak apa-apa silahkan <tuh> gitu. <tuh> Oke okay, um, next saja next saja ya uh, itu di, di school uh, kemudian next coba uh, ya um, lembaga seh, sebentar uh, akreditasi nah kami uh, apa namanya uh, untuk operasional ya uh, sebagai lembaga pelatihan. Kita uh, memang uh, dapat izin juga dari uh, Kementerian Tenaga Kerja dan uh, diakreditasi. Nah ini kalau uh, kami akreditasinya uh, dari uh, LALPK karena uh, kami uh, di bawah naungan Kemnaker gitu. Kami juga sebetulnya di um, sekarang juga baru mengurus uh, perizinan di uh, Dirjen Vokasi, ya uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gitu. Nah. Ini kita sharing uh, dari Yuti School ini nanti juga uh, kalau ada sesuatu yang bagus uh, silahkan diambil untuk diimplementasikan di uh, sekolah Bapak Ibu semua ya um, terkait uh, bagaimana uh, uh, program pendidikan dan pelatihan yang diterapkan di Yuti School sehingga uh, output uh, dari uh, alumni Bapak Ibu semua nanti uh, bisa lebih match dengan Uh, kebutuhan industri gitu, nah, makanya nih, uh, program link and match yang digulirkan uh, oleh uh, PT United Tractors ini cukup uh, bagus ya, uh, sehingga tadi uh, gap, kok uh, uh, antara output uh, dan input uh, industri itu nggak terlalu banyak. Gitu. <tuh> oke, <Okay>, next, <tuh> nah, uh, next aja Mas Budi, oke. Okay. Nah, uh, ini Bapak Ibu, jadi uh, kami dalam mendidik, uh, mendidik anak-anak uh, siswa UT School, ya, uh, uh, kami percaya bahwa uh, untuk menjadi karyawan yang profesional, ya, karyawan yang profesional itu. Uh, dan kemudian uh, dia akan berhasil di industri uh, itu tidak semata-mata dia uh, pinter dan terampil gitu, dia tidak semata-mata pinter dan terampil gitu, uh, tetapi justru pondasi pertama, pondasi uh, pertama itu akan uh, ada di karakternya gitu ya, akan ada di karakternya itu. Nah. Uh, maka, oleh sebab itu, kami di uh, UT School uh, pertama yang kita bentuk pondasinya itu adalah karakter. Uh, ya, karakter. Nah, uh, karena kami yakin, kalau ngomong mengenai kompetensi, uh, uh, kalau kita ngomong uh, uh, skill dan knowledge itu sebagai uh, hard kompetensi, ya, itu bisa dibentuk uh, semakin dia punya pengalaman semakin dia lama di industri itu maka kompetensi itu uh, untuk hard skills nya akan terbentuk gitu dulu dia nggak pernah saya dulu contohnya uh, uh, saya dulu dari uh, mesin ya kan uh, mesin produksi uh, nggak tahu tentang alat berat gitu bagaimana ekskavator itu kok bisa muter gitu ya bagaimana kemudian ekskavator itu rodanya bisa jalan gitu terus kemudian Uh, excavator atau backhoe itu itu nggak uh, punya transmisi tetapi kemudian kok bisa uh, meneruskan uh, tenaga dari engine sampai ke final drive gitu itu enggak tahu gitu tapi seiring dengan kemudian uh, apa namanya oh, seiring dengan waktu ya uh, kita bekerja kita belajar akhirnya tahu gitu. Ya dulu nggak tahu kalau uh, uh, truck di electric drive gitu kan uh, yang kita tahu mobil itu hanya dari uh, engine kemudian ada transmission uh, kemudian uh, apa namanya uh, uh, lewat propeller shaft kemudian ada di uh, sampai ke di final drive bisa muter gitu kan tapi kalau ngomong electric drive uh, engine menggerakkan alternator gitu kan alternator menggerakkan wheel motor gitu. Nah itu itu teknis teknis banget dulu nggak nggak tahu saya gitu ya. Nah tapi eh, itu seiring berjalan waktu kemudian akan eh, akan eh, berkembang dan eh, punya ilmu itu. Nah sekarang pondasinya eh, eh, kalau itu nggak kuat eh, maka itu nggak akan berhasil. Nah makanya oh, bagaimana karakter itu penting eh, sekali ya penting sekali untuk keberhasilan eh, seorang karyawan eh, nanti eh, di dunia industri. Nah makanya kami uh, punya uh, satu culture untuk membangun karakter siswa ya itu dengan insani gitu uh, insani. Nah um, uh, maknanya ya kan uh, integritas ya santun ahli dan berani. Nah ini sebagai jargon kita untuk mempermudah uh, menerapkan uh, culture itu budaya itu di uh, di dalam uh, kehidupan sehari-hari siswa gitu <tuh> ya Nah ini eh, apa namanya kita bentuk eh, dari awal masuk ya karena siswa UT school itu kan eh berbagai macam dari suku eh, dan eh, budayanya gitu kan kalau kita ngomong eh, UT school di area eh, Samarinda itu juga eh, eh, siswanya bukan hanya di Samarinda saja tetapi mulai dari oh, saya lihat kemarin mulai dari oh, Buntang, Sangata, eh Buntang, Sangapa, eh, oh, apa namanya Bendili gitu kan masuk ke situ gitu. <tuh> Terus balik papan itu juga oh, oh, nggak hanya di balik papan kota tapi dari oh, Penajam ya kan sekitar sana itu banyak ya. Kalau ngomong oh, Pelembang Plembang ya Plembang itu bukan hanya Wong Plembang tapi oh, dari Muara Enim, Tanjung Enim, dari Empat Lawang, dari oh, Sekayu dan lain sebagainya. Nah, dengan budaya dan uh, uh, karakter masing-masing di daerah aslinya, maka setelah masuk School, kita bentuk, kita samakan, gitu. <coughs> Sehingga nanti harapannya output dari ketika kita selesai dari pelatihan itu sama karakternya. <coughs> itu. Ya, oke. Okay. Uh, itu bagaimana kita uh, uh, membina karakter itu di awal. Nah, uh, tentu saja ini menurut saya sangat penting bagi output di lulusan SMK ya output di lulusan SMK untuk untuk membentuk itu ya ada hal-hal saya melihat hal-hal yang sudah diterapkan di SMK walaupun kecil itu cukup bagus ya saya, saya biasanya kalau ke apa ngobrol dengan Bapak guru dengan Bapak kepala sekolah Contoh yang baik biasanya saya apa namanya saya diskusikan tuh misalnya ada satu sekolah yang ketika masuk gerbang sekolah kemudian motornya dituntun mesinnya dimatikan gitu kan itu walaupun sederhana kecil tetapi kemudian membentuk satu karakter yang bagus gitu baik dia kalau di kami itu ada santun, namanya insani. Integritas santun, nah, santun itu juga, uh, itu salah satu uh, bagaimana membentuk anak itu, kemudian uh, santun gitu, Ya tuh. Nah, nah mungkin uh, ada program-program lain, silahkan nanti dikembangkan. <tuh> Oke, okay. uh, next. Nah, eh, uh, ini uh, kami uh, di... Uh, UT school ya kan punya beberapa learning point tadi uh, seperti saya sebutkan ya uh, kalau uh, widalo kalau dari wilayah barat itu ada UT school uh, Medan ya nanti kemudian ada Ytischool uh, di Pekanbaru Riau kemudian ada juga Ytischool uh, Palembang UT School Lampung uh, itu di wilayah Sumatera. Ya Kalimantan cukup banyak ya terus kemudian sampai ke Papua nanti kita ada di UT School Sorong gitu <tuh> Oke okay, um, next ya Nah ini uh, program yang kita yang kita terapkan di uh, di uh, UT School ya uh, baik ini untuk jurusan uh, mekanik alat berat maupun jurusan operator alat berat uh, Lama pendidikan di kami itu adalah satu tahun. Lama pendidikan di kami adalah satu tahun, ya. Nah, e, memang satu tahun untuk membentuk e, mekanik alat berat e, yang profesional, tentu saja itu e, waktu yang sangat pendek, gitu ya. Waktu yang sangat pendek gitu untuk satu tahun. Nah, makanya e, kami. E, didik UT School satu tahun itu outputnya outputnya itu sebetulnya masih sebagai pramekanik gitu ya sebagai pramekanik uh, dia belum kemudian lulus UT School itu sebagai mekanik alat berat bener belum gitu ya uh, kita sebut masih sebagai pramekanik uh, nah ini nanti uh, silahkan insight ini dicoba di diimplementasikan di tempat bapak ya sehingga uh, bapak ibu Lulusan dari SMK itu tuntutannya uh, di industri akan seperti apa, gitu ya? Kalau kami, kami paham industri alat berat menuntut lulusan dari SMK, uh, ya kan? Atau bahkan dari jurusan kursta satu tahun itu belum kemudian menjadi seorang mekanik yang jago, gitu. kayak Superman, gitu kan? Enggak, ya. Jadi serba bisa enggak. Tapi kami Uh, petakan aja, uh, petakan dulu. Uh, ternyata, uh, lulusan dari UT School selama setelah pendidikan satu tahun, dia masih sebagai pramekanik dengan kompetensi, dia mampu, uh, melakukan perawatan berkala unit alat berat sampai dengan seribu jam. Gitu ya, jadi, uh, uh, setelah lulus UT School, bukan kemudian dia akan, oh, mampu melakukan troubleshooting mampu melakukan um, overhauler itu bukan gitu ya. Nah <tuh> itu kalau di alat berat. <tuh> nah makanya pendidikan satu tahun. Nah uh, pendidikan satu tahun dan kami ini tentu saja untuk uh, uh, tambahan untuk operator kami juga operator setelah lulus dari Sukul bukan operator yang kemudian jago uh, mengoperasikan alat ya uh, karena enggak juga ya mereka tentu saja sebenarnya dia sudah mandiri, mampu melakukan operasi sendiri tetapi productivity-nya, produktivitasnya itu masih eh, 60%, 60 70%. Gitu. Jadi bukan oh, kemudian productivity-nya sudah kayak oh, apa operator yang senior gitu. Dia masih di 60%. Gitu, ya. Nah, ini Uh, artinya uh, kurikulum di tempat bapak ibu uh, pada saat menyusun kurikulum itu juga uh, uh, apa namanya outputnya nanti akan seperti apa gitu nah, itu dimulai dari situ <tuh> ya yeah. oke okay. uh, terus uh, dengan keter berbagai keterbatasan UT school tentu saja karena memang uh, untuk mendidik uh, mekanik dan operator alat berat selama satu tahun itu Uh, butuh tempat butuh waktu butuh biaya yang enggak sedikit ya uh, tentu saja maka kami uh, harus melakukan seleksi untuk bisa masuk uh, menjadi uh, calon siswa IT school gitu ya untuk menjadi calon siswa IT school itu nah makanya uh, seperti kami harus uh, sebelum masuk uh, IT school itu harus uh, uh, ada proses seleksi mulai dari Nanti ada seleksi administratif, kemudian juga uh, seleksi uh, psikotes, kemudian wawancara, dan uh, dipastikan uh, sehat. Makanya, kita juga uh, ada medical check-up, gitu ya, karena seorang mekanik maupun operator itu, uh, apa namanya, bapak ibu yang tahu, uh, yang di luar Jawa uh, terutama, kan? Uh, operation dari uh, alat berat itu di daerah-daerah remote di daerah-daerah yang uh, terpencil gitu sehingga nanti uh, kalau anak-anak uh, ini enggak dalam kondisi sehat maka akan uh, uh, apa namanya uh, uh, merugikan uh, semuanya gitu <tuh> jadi proses seleksi uh, harus uh, dilakukan ya Uh, untuk kemudian bisa masuk ke uh, menjadi siswa UT School. Nah, kemudian pendidikan berikutnya itu adalah karakter uh, building ya. Uh, kita masuk masuk UT School itu uh, kemudian kita uh, kasih karakter building karena itu sebagai pondasi. Nah, uh, uh, kita bekerja sama dengan pihak TNI ya untuk uh, bagaimana membentuk untuk uh, membentuk pertama kali. Gitu karena kita memang percaya di TNI Uh, apa namanya itu akan uh, bisa uh, dibentuk lebih bagus lagi. Nah kemudian baru ada in-class training ya kan in-class training itu uh, kita akan memberikan dasar-dasar teori mengenai alat berat ya dasar-dasar teori mengenai alat berat karena mereka berkumpul dari berbagai macam banyak uh, berbagai macam uh, ilmu uh, kompetensi sebelumnya gitu, lamanya empat bulan kalau di kami kemudian uh, on-job training ya, OJT itu untuk uh, bagaimana anak-anak ini punya experience di lapangan maka kita kirim OJT uh, ke seluruh uh, area PT United Tractors di uh, uh, Indonesia gitu, <tuh> terus kemudian uh, nah, ada beberapa yang kita kasih kesempatan untuk sertifikasi kompetensi, uh, profesi ya, jadi uh, kita bekerja sama dengan LSPAP. Oke okay, uh, next nah ini uh, apa namanya kami ada beberapa persyaratan administratif ya persyaratan administratif untuk menjadi calon siswa school uh, seperti dia harus uh, dari jurusan mesin otomotif listrik atau squad ya kan uh, atau IPA gitu ya terus uh, uh, usia maksimum 20 tahun tinggi minimum 164 tidak buta warna uh, dan lain sebagainya nah ini adalah syarat-syarat uh, untuk uh, masuk menjadi uh, calon siswa UT School ini kita pasang juga di websitenya uh, UT School ya jadi kalau nanti ada beberapa uh, apa namanya anak didik bapak ibu yang ingin masuk menjadi calon siswa UT School uh, bisa lebih lengkap dikunjungi aja di uh, websitenya UT School oke okay, next uh, nah ini karak, bentuk karakter buildingnya uh, ya beberapa kegiatan next saja Nah, uh, ya, jadi lebih detail ya kalau uh, in class training. Nah, makanya um, uh, dalam membentuk kurikulum, terutama yang punya jurusan teknik alat berat (TAB), ya, uh, kalau kita ngomong mekanik alat berat itu dia ada pelatihan namanya basic mechanic course, itu basic mekanik course yang kita susun ya ini pengalaman dari PT United Tractors uh, dari sejak awal, ya kan? Dari sejak awal untuk kemudian membentuk mekanik, seorang mekanik alat berat, itu pattern-nya itu seperti ini, gitu ya. Ada in-class training dengan uh, materi-materi uh, mulai dari safety, product knowledge, uh, sampai dengan, uh, apa namanya, uh, preventive maintenance, gitu ya. Uh, itu. Uh, kemudian, Uh, yang terpenting lagi adalah uh, proses on-job training gitu proses OJT jadi memang untuk membentuk uh, apa namanya nanti output dari uh, pelatihan itu uh, siswa alumni-nya cukup bagus itu mesti harus ada dua itu harus ada in-class harus ada OJT gitu ya gitu. jadi um, karena mekanik itu tidak hanya terampil saja tapi dia memang uh, mekanik alat berat itu harus uh, punya daya analisa Gitu, punya daya analisa sehingga tadi harus ada proses in-class training tidak hanya cukup kemudian tiba-tiba masuk menjadi oh, dia di lapangan on-job training gitu nah ini apa namanya makanya kita kemarin dalam membentuk penyelarasan kurikulum kita coba sandingkan ini dengan dan matchingkan dengan apa namanya requirement di kurikulum SMK gitu. <tuh> Karena ternyata kemarin kalau saya mengikuti sebentar itu nggak eh, bisa juga eh, apa namanya 100% dari eh, eh, industri itu bisa kemudian diterapkan di di eh, sekolah. Oke okay, next. Ntar aku kelamaan lagi. Next ya ini facility youth school ya facility youth school untuk mendukung eh, siswa itu eh, punya kompetensi cukup ketika lulus gitu ya eh, ketika lulus. Jadi kita Uh, ada virtual reality kalau kita mau beli unit langsung itu kan mahal gitu kan uh, mahal uh, unit itu excavator PC 200 itu sudah 1,4 miliar gitu kan Nah 1,4 miliar Nah makanya kita uh, ada virtual reality uh, kita pakai virtual reality Bagaimana anak ini Oh kalau melepas filter itu uh, seperti ini kita simulasikan tapi seperti sesungguhnya gitu ya oh untuk melepas filter untuk membersihkan filter untuk mengganti oli gitu itu menggunakan uh, vr virtual reality itu uh, anak uh, seperti melakukan sebenarnya gitu uh, bentuknya kayak uh, uh, aslinya uh, tetapi dia sebenarnya secara virtual aja gitu <tuh> ya uh, nah beberapa juga uh, apa namanya uh, nanti ini uh, kita blenditkan kalau misalnya ada kunjungan oh, apa namanya tadi industri virtual dengan Pak Dimas tadi nanti bisa diblenditkan juga itu. Oke okay, next. Eh <tuh> uh, ya, nah uh, apa untuk membentuk siswa yang bagus tentu saja instrukturnya harus di develop juga uh, sehingga uh, apa namanya instrukturnya juga uh, berkualitas gitu. Kita sadar Uh, apa namanya uh, siswa akan bagus ketika juga instrukturnya itu juga bagus. Nah makanya kita juga terus program instruktur development untuk pengembangan instruktur itu kita lakukan terus gitu ya kita lakukan terus baik nanti dari uh, apa namanya karakter uh, buildingnya uh, maupun nanti dari sisi hard skillsnya <tuh> gitu uh, ini uh, kita kembangkan. Untuk kemudian instruktur itu benar-benar memang uh, dia kompeten untuk bisa mengajar atau mendidik. Oke okay, next. Nah uh, ini adalah uh, apa namanya uh, graduation ya. Kalau kita ngom 20 ribu tapi ini masih sebenarnya masih tercampur uh, dengan uh, beberapa customer partisipan. Artinya beberapa customer dari UT School atau PT United Tractors itu menitipkan eh calon karyawannya untuk training di calon karyawan maupun karyawan untuk training pelatihan di UT School. Tapi kalau kita ngomong yang kita omongkan tadi program reguler itu di tahun kemarin kita itu pertengahan tahun kemarin nih kayaknya datanya sekarang sudah hampir 7 ribuan mungkin. Ini 5.900 ya, di mana lulusan dari UT School ya lulusan dari UT School itu apa namanya ya hampir 90% lebih itu terserap di industri ya terserap di industri uh, sebagian besar sebagian besar memang industri alat berat ya uh, baik di kalau kita lihat uh, di mining customer itu 34% forestry 2% uh, construction 2% dan UT group ya UT group grupnya paling besar memang karena uh, apa namanya banyak alumni uti school itu uh, direkrut oleh pama kpp kamaju itu itu sebagai grupnya Uh, UT gitu. Nah, uh, itu adalah uh, sebetulnya uh, apa namanya uh, uh, advantage uh, yang lain, benefit yang lain bagi uh, alumni UT School. Dia uh, kemudian dekat dengan industri, makanya ketika lulus uh, banyak industri yang minta, ya, tetapi uh, uh, sebetulnya UT School sendiri uh, tugasnya hanya membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan, gitu. Nah. Uh, Kalaupun kemudian dia kemudian terserap di industri itu adalah sebetulnya benefit yang lain yang mereka dapatkan. Tapi sebetulnya eh, apa namanya? Kita tidak menjamin setelah lulus UT school itu eh, akan langsung masuk kerja. Tidak menjamin, gitu kan? Tapi kita menjamin bahwa lulus UT school yang lulus mendapatkan sertifikat, dia punya kompetensi eh, 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 sebagai eh, pramekanik alat berat. <tuh> gitu. Oke, okay, next. nah ini beberapa uh, customer ya kan next saja oke okay. nah nah ini uh, itu tadi paparan ya paparan dari uh, UT School ya jadi uh, uh, menginformasikan juga ya uh, uh, setelah webinar kemarin sepertinya nanti kita juga coba nanti kerjasama juga dengan CSR untuk <tuh> membentuk satu webinar yang yang bentuknya nanti ada uh, agak teknikal, agak teknikal sedikit ya, agak teknikal ya kan. Jadi mungkin mengkhususkan uh, bagi uh, apa uh, para guru atau sekolah yang mau mendirikan alat berat uh, untuk bisa uh, uh, kita coba create satu webinar tersendiri. Nah ini sebagai pre-activity juga. Sebenarnya nanti kan di, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan pelatihan dari para guru upskilling, reskilling yang mungkin Mas Dima sudah... Share di grup ya kan, silahkan untuk mendaftar di situ ya. Nah, nanti eh, apa namanya eh, kita sebelum itu bisa juga kita sebagai short course katakanlah misalnya sehari atau berapa jam eh, kita perkenalan dengan alat berat gitu nanti eh, 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 kita bicarakan eh, di lain waktu sini. Oke okay, eh, itu aja dari dari kami UT School, Saya kembalikan ke Lydia. Silakan Lydia.

Terima kasih Pak Muhyudi untuk pemaparan materinya. Semoga uh, bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi tadi uh, kami tim panitia sudah uh, memilah beberapa dan melihat uh, ternyata Bapak Ibu sangat antusias dalam bertanya ya. Dan ternyata memang uh, Bapak Ibu dari tadi memperhatikan uh, materinya. Jadi kita sudah memilah pertanyaan-pertanyaan Sesi Q&A akan uh, kami bagi dua, menjadi dua sesi. Uh, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan uh, untuk uh, sesi pertama. Pertanyaan pertama ada dari Bapak Zainul dari SMK Unggulan NU Jombang. Uh, SMK kami sudah sering mengikuti kegiatan UT terkait perekrutan, namun kami belum pernah ada pembinaan langsung tentang program apa yang diharapkan oleh perusahaan Agar kami bisa mempersiapkan uh, sesuai harapan Yuti. Kemudian pertanyaan kedua ada dari Pak Fahru Riza. Selamat pagi, kami masih pendatang baru yang ingin bergabung dengan program sahabat. Apa bisa gabung kalau di sekolah kami tidak ada kompetensi alat berat, yang ada otomotif ke kompetensi TKR dan TBSM? Bagaimana caranya? Lalu bila kami mau kunjungan industri ke perusahaan, apa administrasi yang harus kami siapkan? Kemudian ada dari Pak Lakmi Lastin, sekolah kami belum kerjasama dengan Yuti, langkah-langkah yang harus kami siapkan untuk mengarah menjadi sekolah bagian sobat. Kemudian ada dari Pak Taufik, syarat-syarat sekolah untuk bekerja sama dengan Yuti, baik di kelas industri, Prakerin, pelatihan guru, pelatihan siswa, rekrutmen dan penempatan kerja sekaligus CSR dengan Niti. Jadi beberapa pertanyaan ini sedikit mirip-mirip dari pertanyaan sebelumnya. Oke, saya akan persilahkan kepada Mbak Munik untuk membantu menjawab. Ya, terima kasih Lydia. Tadi um, ada empat pertanyaan ya. Ya sebentar, ini maaf ini background saya masih meriah banget, udah kayak di paut oh, jadi bab pertama tadi dari Pak siapa? Lid, maaf. Halo Lid. Ya Mbak, dari Pak Zainul. Pak Zainul, boleh dibacakan lagi? SMK kami sudah sering mengikuti kegiatan Yuti terkait perekrutan, hmm. namun kami belum pernah ada pembinaan langsung oh, okay. tentang program Iya Oke, okay. oh, okay. itu tadi yang agak serupa ya pertanyaan-pertanyaannya yeah. uh, intinya bagaimana sih sekolah-sekolah ada yang berarti ada beberapa kategori ya. Yang pertama yang sudah jadi sentra rekrutmen, tapi sendiri mungkin belum menyadari uh, kita ini udah sejauh apa sih uh, levelnya di UT atau bagaimana sih kalau mau meningkatkan atau bagaimana kalau mau sampai ke tahap MOU? Atau pertanyaan yang kedua juga sama arahnya, bagaimana untuk meningkatkan uh, tahap relationship dan juga sampai bisa dapat MOU? Nah, ini uh, Bapak, Ibu guru yang perlu kami garis bawahi. Tadi ya, sempat saya share di dalam materi. Mungkin bisa sambil saya share lagi di sini bahwa, nah, jadi di sini ya, Bapak Ibu bisa dilihat terkait dengan parameter utama. Parameter utama, bagaimana sekolah itu bisa bekerja sama dengan UT. Jadi, yang pertama tadi untuk jadi center seleksi UT school. Kalau Bapak Ibu sekarang belum atau siswa-siswanya sudah menjadi uh, siswa UT School tapi belum difasilitasi dari sekolah, uh, ini bisa berkoordinasi nanti sama Pak Muhyudi ya, sehabis dari acara ini pastikan uh, masuk ke dalam grup WA. Jadi di dalam grup WA itu pasti ada PIC-PIC uh, dari CSR, baik itu ada saya, ada Mas Dimas, ada uh, Pak Muhyudi. Nah nanti bisa dilanjutkan komunikasinya di situ tapi uh, juga bisa bekerja sama dimulai dari cabang site yang terdekat dari UT. Makanya tadi sempat saya sampaikan bahwa yang saat ini di pagi ini yang hadir di hadapan Bapak Ibu memang kami uh, dari head office, tapi sebenarnya di setiap cabang site itu sudah punya target juga untuk men uh, mencari sekolah binaan. Nah, uh, yang kedua yang perlu digarisbawahi juga, bahwa program Sobat ini adalah program yang dua arah jadi uh, semuanya dan tidak ada sesuatu yang otomatis jadi misalkan uh, sudah menjadi bagian dari WA Group gitu tapi uh, kami juga menilai dari Um, aktifnya ke sekolah ya untuk bagaimana sekolah sharing inovasi yang ada, lalu sekolah bisa sharing uh, arah program-programnya itu apa nanti kita cocokkan dengan menu-menu yang ada di UT. Nah menu yang ada di kami tadi kan ada 14 ini ya Bapak Ibu jadi uh, secara kurikulum di sini kami kan sekarang uh, sudah ada kurikulum khusus TAB tapi kita kami sedang mengembangkan juga kurikulum yang generik terkait dengan budaya industri Nah, nanti saat kami sudah uh, punya kurikulum yang bisa sudah selesai di develop dan siap diimplementasikan di sekolah, ini tentunya kita akan melihat uh, seberapa aktif sekolah ini dalam uh, mengimplementasikan maupun berkomunikasi. Jadi tentunya uh, kami juga tidak bisa sembarangan MOU gitu. Uh, karena kami juga kan punya uh, bagian legal yang selalu Uh, memastikan MOU itu memang harus dijalankan, gitu. Jadi, uh, MOU bukan hanya kesepakatan di atas kertas, tapi gimana implementasinya. Nah, maka dari itu, uh, tadi sempat disampaikan di awal oleh Bu Sarah, program Sobat Sekolah yang berhasil, yang bisa sampai ke tahapan high maupun. Uh, kualitasnya di bintang 3, itu rata-rata ada sekolah yang memang punya komitmen terbuka dan dia paling tidak udah punya bayangan. Yang saya ingin link and matchkan dengan perusahaan itu apa sih? Nah kuncinya dari situ dulu, jadi Bapak uh, melihat misalkan oh yang saya butuhkan di sekolah itu adalah pemagangan, karena walaupun situasi pandemik tapi Hmm, tapi dari Kementerian Pendidikan ataupun dari standar kelulusan itu masih mengharuskan adanya proses PKL atau pemagangan. Nah, disinilah selanjutnya, begitu Bapak lihat uh, sudah menjadi bagian dari Sobat, dilihat kembali ke 14 menu ini, oh di UT ternyata ada ya program itu, nah berkomunikasilah secara aktif, gimana nih sampai uh, yang sekolah butuhkan itu bisa diakomodir oleh UT. Dan sekali lagi, program-program uh, kami memang menitik beratkan pada software dan brandware, sementara yang sifatnya donasi-donasi uh, di apa donasi-donasi dalam waktu singkat gitu yang one shot, misalkan ada proposal untuk bikin kegiatan uh, event 17 Agustus atau misalkan sekedar pengen uh, untuk renovasi sekolah, memang itu kami uh, batasi. Effort maupun sumber daya yang kami miliki di perusahaan uh, tidak semuanya, atau itu hanya bisa dibilang porsi kecilnya. Tapi kami benar-benar menilai bagaimana program pengembangan dari segi software maupun brandware yang ada di sekolah. Jadi, mulai dari sekarang mungkin uh, tipsnya ya kalau ini bisa langsung komunikasi, uh, tadi patahkan dulu kebutuhan sekolah apa, dan nanti kita dari UT bisa bantunya di mana. Nah, kalau Bapak, Ibu, Guru sudah punya, apa yang diinginkan, uh, khususnya di bidang software maupun brandware, silakan berkomunikasi uh, di WhatsApp grup Ada saya, ada Mas Dimas, Pamu Yudi, Budi, Mbak Rika. Uh, Ada banyak dari kami yang selalu siap, plus tadi cabang site. Jadi begitu, misalkan, Uh, dari ho, kami biasanya akan memberikan guidance besaran seperti ini. Nah, namun untuk implementasi lebih lanjutnya, pasti akan kita serahkan ke PIC CSR uh, yang paling dekat dengan uh, sekolah Bapak Ibu sekalian. Rasanya itu ya, Lid mungkin uh, ada tambahan jawaban atau bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, kalau uh, sudah tidak ada tambahan jawaban, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Uh, pertanyaan selanjutnya uh, ditujukan untuk UT School. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada dari Pak Rohani Simbolon. Apakah ada peluang beasiswa di UTSchool? Kemudian, bisakah pihak UT School memberi pencerahan dan motivasi kepada siswa-siswa kita? Kemudian, ada dari Pak Bambang S. dari SMKN 1 Gelagah. Selamat pagi, salam kenal dari SMKN 1 Gelagah Banyuwangi. Salam kenal, Pak. Salah satu sekolah SMK di ujung timur Pulau Jawa. Sekolah kami tidak memiliki jurusan alat berat. Apakah kami tetap bisa mengikuti program dari UT School? Kemudian, ada dari Danar SMKN 07. Kapan pendaftaran siswa UT school akan dibuka lagi? Dan bagaimana proses perekrutan siswa UTs di masa pandemi ini? Dan apa yang harus dipersiapkan? Mungkin agar tidak tercampur jawabannya, saya akan bacakan dulu pertanyaannya beberapa. Yang tadi sudah saya bacakan, mungkin Pak Muyudi bisa dibantu untuk menjawab. Oke, okay, uh, Lydia terima kasih. Uh, yang pertama tadi, uh, apa namanya, bagaimana, pertama Lydia? Oh, sorry. Apakah ada peluang beasiswa di UT okay. School? Mm -hmm. ya. mm -hmm. Dan wow. bisakah pihak UT School memberi pencerahan dan motivasi okay. kepada siapa? Itu siswa. tadi pertanyaan dari, mana? Uh, Pak, Pak Rohani Simbolon, PTAR. Okay. Ya, Pak. Uh, terima kasih, Pak, pertanyaannya. Uh, jadi, uh, kalau kita apa, uh, di program UT School ini, ya, kalau uh, tadi memang ada investasi pendidikan, biaya pendidikan uh, ini sebenarnya, kalau kita ngomong. Uh, biaya yang di dikeluarkan yuti school untuk mengelola pelatihan selama satu tahun satu orang ya kan itu cukup emonnya eh, eh, cukup besar ya eh, dan sebenarnya juga eh, kalau kita ngomong investasi itu mungkin dia eh, 20 persen dari total biaya yang eh, eh, sudah dikeluarkan gitu kan eh, artinya praktis sebenarnya eh 80 itu sudah disubsidi atau uh, itu bentuknya uh, jadi beasiswa gitu ya. Tetapi itu pun ya, uh, itu pun uh, UT School itu bukan kemudian akan uh, memberatkan siswa dengan harus membayar gitu enggak. Karena memang uh, sebenarnya kalau kita ngomong uh, secara matematis, uh, secara matematis uh, di UT School itu uh, gratis gitu, nol ya uh, itu kalau secara matematis gratis uh, investasi pendidikan tadi bisa kemudian nanti dibayar uh, uang saku yang akan mereka terima pada saat uh, mereka uh, on job training ya jadi 90% siswa school pada saat masuk menjadi uh, siswa school dia merasa tidak membayar gitu merasa tidak membayar karena memang Uh, apa, uh, mereka akan membayar dengan uang saku yang mereka dapatkan pada saat uh, mereka uh, on-job training, gitu ya. Jadi praktis sebenarnya uh, uh, kalau kemudian beasiswa uh, apa namanya ada uh, apalagi mungkin uh, dormitory atau mess, memang kami belum siap untuk uh, apa namanya belum cukup kuat untuk misalnya ada dormitory pada saat in-class training ya. Empat bulan, empat bulan itu uh, dormitori atau ada mes itu uh, kita belum cukup, ya. Uh, sehingga memang uh, siswa masih dituntut uh, mereka untuk uh, biaya kos sendiri gitu selama empat bulan. Tapi sebenarnya ketika nanti uh, sudah on job training (OJT) selama delapan bulan, uh, praktis mereka tidak uh, mengeluarkan uh, apapun gitu ya. Uh, mereka memang fokus untuk Uh, belajar gitu mulai dari uh, Apa namanya makan minum mes gitu ya uh, Transport uh, terus kemudian bahkan uang saku tadi Ya bahkan uang saku tadi Nah uh, tapi memang empat bulan pertama misalnya uh, yuti School Palembang Yuti School Palembang padahal uh, anaknya dari Empat lawang Itu masih uh, mungkin 10 jam perjalanan Gitu kan uh, mereka harus ngekos di uh, Palembang Gitu, <tuh> ya atau misalnya yang Jakarta ini tempatnya dari eh, mana eh, ponorogo Tulungagung eh, ngasem Kediri gitu ya itu eh, memang harus ngekos di eh, eh, Jakarta sekitar sini gitu oke okay. terus kemudian yang eh, pencerahan tadi eh, ya Pak eh, apa namanya eh, memang eh, saya belum bisa semua eh, apa namanya mengunjungi semua sekolah tetapi Uh, beberapa sekolah ketika saya uh, ketika saya datang untuk seleksi, uh, ada beberapa kesempatan uh, saya memang uh, apa namanya diminta untuk memberikan pencerahan mungkin pas upacara gitu kan atau pas ada session-session bisa dikumpulkan bareng itu nggak apa-apa ya uh, uh, saya siap-siap saja ya karena uh, biasanya kalau pas saya ke sana di hari Uh, pertama itu uh, ada uh, psikotas itu cukup uh, banyak ya kan uh, atau biasanya di hari pertama saya datang itu diawali mungkin uh, bisa saja nanti uh, siswa-siswanya dikumpulkan uh, mungkin yang kelas uh, 11 atau kelas 12 gitu kan uh, dalam satu uh, lapangan atau satu aula kemudian uh, nanti uh, beberapa cara akan memberikan uh, sharing ya kan terkait kesiapan supaya siswa ini Uh, uh, siap untuk nanti terjun di industri <coughs> itu. jadi uh, apa namanya, tidak uh, menutup kemungkinan untuk pencerahan itu tapi memang kalau ad diadakan waktu khusus, ya misalnya oh ini untuk datang ke sana untuk itu uh, ini cukup, apa namanya tentu saja akan cukup padat, jadi nanti di sela-sela di pada saat uh, seleksi siswa itu nanti bisa dilakukan uh, apa namanya program-program uh, seperti itu Gitu. Oh, saya bersedia saja, Pak. <tuh> Oke, okay. uh, kemudian uh, berikutnya, uh, apa tadi, Lydia, uh, yang saya... dari Gelagah tadi? Ya, Gelagah. Uh, berikutnya beberapa pertanyaan terkait mekanisme perekrutan, Pak. Jadi, uh, tadi ada pertanyaan dari Pak Bambang, SMKN 1 Gelagah. Hmm. Uh, Sekolah kami tidak memiliki jurusan alat berat. Apakah kami tetap bisa mengikuti program dari UT School? Kemudian, juga ada yang bertanya, uh, "Kapan pendaftaran siswa UTs akan dibuka lagi dan bagaimana proses perekrutan siswa?" Uh, sorry, siswa UT School di masa pandemi ini dan apa yang harus dipersiapkan. Terakhir, Oke. Pak, ada pertanyaan juga dari SMK Pegangsaan. Um, Apakah semua siswa lulusan UT School langsung mendapatkan pekerjaan? Jika tidak, berapa lama harus menunggu? Terima okay. kasih, Pak. Oke, okay. okay. uh, ya yang dari gelagah tadi, uh, apa namanya, tidak punya jurusan alat berat. Boleh, Pak. Jadi, uh, karena tadi di, termasuk ngelagah ngelagah Banyuwangi ini, sebagian hmm. siswa itu ikut tes di SMKN 2 Jember. Gitu, kalau saya nggak salah ya, uh, di Jember. Jadi, Uh, yang punya jurusan teknik TSM uh, TBSM sekarang ya TBSM uh, TKR uh, elektro harus kuat nah itu uh, silahkan uh, daftar uh, bisa jadi tidak mesti jurusan alat berat gitu ya tidak mesti jurusan alat berat <tuh> gitu jadi uh, bisa aja uh, yang punya jurusan uh, tadi gitu ya oke okay, um, Uh, terus kemudian um, uh, kapan uh, rekrutmen lagi? Nah, memang di masa pandemi ini sebenarnya kami kemarin akan uh, di tahun 2020 mestinya ini ada kelas baru ya uh, angkatan baru itu batch 29 itu di uh, bulan Juli Juli 2020 ini ya bulan Juli 2020 makanya saya sempat uh, saya sama Pak Prayet itu sudah sempat uh, beberapa roadshow ya, untuk uh, seleksi itu kemarin di kayaknya malah bulan Desember. Saya sudah mulai jalan itu Desember, Januari, Februari, Maret, stop gitu. Maret stop karena sudah mulai pandemi. Nah, itu ada uh, sebagian kita sudah dapat uh, siswa sampai dengan uh, tes wawancara ya, sampai dengan tes wawancara. Nah, nanti uh, coba dicek uh, beberapa uh, siswa bapak itu yang kelas 12 eh, itu sebagian sudah kita umumkan sebagai lolos wawancara. Tinggal menunggu tes kesehatan ya, tinggal menunggu tes kesehatan. Nah, cuman memang eh, kami eh, dari manajemen belum punya jadwal fix ya mengenai kapan MCU. Tentatif sih kalau melihat eh, apa namanya mudah-mudahan pandemi ini eh bisa berakhir atau kemudian berkurang atau kemudian ada Uh, uh, apa namanya activity yang uh, sudah mulai dilonggarkan kita di bulan November nanti akan medical check up ya medical check up terus kemudian uh, terakhir uh, nanti in class akan masuk di bulan Februari gitu uh, ini uh, skenario ya uh, tentu saja uh, ada not uh, jika ya kan uh, policy pemerintah uh, dan policy uh, United Tractors uh, sendiri sebagai perusahaan nanti uh, mengizinkan itu <tuh> gitu ya mengizinkan itu nah terus uh, apa namanya nah bagaimana mekanisme uh, rekrutmen ya kita tadi yang uh, kita memang memakai uh, apa namanya kita sudah rekrut ya uh, sampai dengan tes uh, tes uh, wawancara tinggal tadi uh, tes kesehatan nah makanya sampai dengan saat ini saya nggak kemana-mana Uh, saya uh, tidak menambahi untuk uh, tes uh, lagi karena memang uh, masih seperti ini Nah terus kemudian uh, tadi setelah lulus dari UT School berapa lama gitu kan uh, Atau sudah uh, akan mendapatkan pekerjaan Nah memang kami tidak uh, bisa mengontrol ya setelah lulus dari UT School itu Dan tidak bisa menjamin uh, berapa bulan dia akan dapat pekerjaan karena itu oh, tidak bisa kita kontrol semua ya dari YT School itu alumni dia akan mendapatkan pekerjaan itu mesti melihat eh, apa namanya market eh, di pasar eh, di industri eh, pengguna gitu ya eh, contoh misalnya eh, apa namanya tahun ini kita eh, di bulan Februari kemarin eh, meluluskan sekitar 106 100 berapa 103 103 Alumni bulan Maret kemarin ya mekanik itu 103 mekanik itu eh, kemudian Maret muncul pandemi eh, belum ada yang mendapatkan pekerjaan secara data kami ya secara data kami walaupun mungkin dia ternyata ada beberapa yang dia secara mandiri eh, mencari sendiri mungkin ya gitu kan. Tetapi kita tidak membatasi apa namanya dia lulus uh, terus kemudian kapan akan mendapatkan pekerjaan. Yang jelas ketika di data kami dia uh, belum pernah uh, apa namanya mendapatkan pekerjaan. Ketika nanti ada peluang uh, Insya Allah itu kita akan hubungi ya. Jadi kami punya data alumni uh, apa namanya kontak alumni yang uh, punya grup uh, alumni Yuti School ya yang uh, kalau dari data mereka memang belum pernah bekerja maka itu akan kita kontak ketika ada peluang gitu ya Nah walaupun e, masa sulit gini kemarin ada beberapa perusahaan construction itu e, butuh juga misalnya 12 ya ada yang butuh 9 gitu e, apa namanya untuk untuk jadi mekanik di sana itu atau di Banjarmasin kemarin ada dua gitu butuh juga itu ya. Um, ya sedikit memang uh, tidak banyak tidak seperti tahun 2018 katakanlah misalnya semua alumni terserap semua gitu kan. Gitu. <tuh> Oke. Okay. Um, nah itu mengenai uh, tadi uh, serapan mungkin jawaban mengenai serapan uh, setelah lulus dari UT School. Itu Lydia Baik. Pak Muyudi, terima kasih atas uh, jawabannya. Terima kasih juga atas materinya, Pak Muyudi, yang tadi sempat disampaikan. Uh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Monik dan Mas Dimas. Terima kasih sudah uh, atas materinya. Uh, ha, dengan pertanyaan tadi, uh, dan jawaban dari Pak Muyudi, berakhirlah sesi Q&A. Uh, selepas ini, pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bahas. Akan kami jawab satu persatu secara private di kolom Q&A. Uh, dengan uh, berakhirnya pertanyaan tadi, berakhirlah sesi Q&A kita. Kemudian kita akan uh, ada sedikit games bagi Bapak-Ibu semua. Uh, mungkin tim multimedia bisa dibantu untuk menampilkan link-nya. Jadi nanti bagi lima orang pemenang, Bapak-Ibu akan mendapatkan voucher e-commerce. Uh, nanti uh, lima pemenang ini akan dihubungi oleh panitia. Jadi Bapak-Ibu dapat memasuki uh, browser Bapak-Ibu semua di HP uh, dengan ketik myquiz.com Kemudian masukkan kodenya. Boleh diperlihatkan. Nah, kodenya 070505. <tuh> Jangan lupa, Bapak Ibu harus mengisi nama lengkap dan nama asli strip institusi. Jadi, kalau Bapak Ibu eh, termasuk ke dalam lima pemenang dan tidak menggunakan nama asli, kami anulir, kami anggap tidak sah. Contohnya, saya Lydia Eliana, strip eh, S, eh, CSR PT United Tractors. Begitu. Kami masih menunggu. Sekarang sudah ada 11, 11 peserta yang sudah join. Kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dapat menggunakan nama asli dan nama lengkap strip institusinya. Uh, jadi jika bapak ibu termasuk ke dalam lima orang pemenang dan tidak menggunakan nama asli akan kami anulir dan kami anggap tidak sah. <tuh> Baik kita masih menunggu bapak ibu semua. Kita akan menunggu uh, satu menit lagi bagi bapak ibu yang belum ke join my kemudian masukkan kodenya 070505, masukkan nama nama lengkap bapak ibu semua dan harus nama asli, strip institusi. Baik totalnya sudah ada 14, ada dari Joshua Yuti Jambi, halo Jambi, apa kabar? Ada Elia Agustina Mastur, kemudian ada Pak Dedi Kustono, ada, oh ini kebanyakan nggak ada nama sekolahnya ya? Ada Pak Danar dari SMKN 07. <tuh> Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk eh, meng menggunakan nama asli, nama lengkap, strip institusinya. Ada Lisparida dari SMKN 1. Kita masih menunggu. <klihat> Ada Pasurani dari SMKN 2. Baik, ada Mas Ovi. Halo Mas Ovi. <gifat> ada dari dari Pak Taufik SMK Kademangan. Kemudian ada Pak Bayu SMK Gajah Mada. Ada Pak Anjar Wibawanto. Sudah ada 26 peserta yang join. <coughs> Ada dari SMK Bukit Asam, kita masih menunggu buat Bapak Ibu semua yang uh, masih belum join. Bisa langsung join, kita masih menunggu setengah uh, satu menit lagi. Sudah bertambah jadi 32, 32 peserta. Ada dari SMK Bakti dengan Pak Rendra. Sekian sudah 34. Baik, kita akan hitung mundur 10 detik. Uh, setelah 10 detik kita akan mulai uh, games-nya. 10, 9, 8 tujuh enam lima empat tiga dua satu kita mulai games ya <tuh> bapak ibu harus uh, membaca dengan teliti karena banyak banget jebakan jebakan dalam soalnya <tuh> Kalau Bapak Ibu semua memperhatikan dari awal sampai akhir, Bapak Ibu pasti bisa menjawab dengan uh, benar dan teliti. <tuh> Baik. Wow, Pak Joshua dari Yuti Jambi dengan Pak Pil Arsi dari Bukit Asam saling susul menyusul. <tuh> Pak Joshua Yuti Jambi masih memimpin di uh, ranking 1. <tuh> <tuh> Mungkin uh, tim multimedia bisa di-unmute laptopnya agar suaranya terdengar. Jadi uh, para Bapak Ibu yang ada di sana juga ikut semangat, uh, ikut deg-degan <laughs> dalam menjawab soal-soal. Baik, Pak Joshua dari Yuti Jambi masih memimpin di ranking 1. <coughs> Dengan diikuti Palis Parida dari SMKN 14L. Baik, masih bertahan di ranking 1 dengan Pak Joshua dari Yuti Jambi. Oke, sebentar lagi. <kuh> sebentar lagi ini sudah banyak yang menyelesaikan pertanyaannya. Ketua, jika kita sudah mendapatkan lima pemenang, kita akan langsung tutup dan akhiri ya, gamenya Bapak Ibu semua. <tuh> <tuh> Baik, kita lihat. Uh, ranking 1, 2, masih ada, kita tunggu deh beberapa, uh, kita tunggu sebentar lagi, beberapa saat lagi. Oke. Okay. Ya, yeah. uh, 5 orang pemenang sudah muncul. Boleh langsung disudahi saja. Uh, ininya gamesnya. <coughs> Oke, okay, kita lihat siapa lima orang pemenang. Boleh ditunjukkan leaderboardnya tim multimedia. Ya, pemenang pertama. Oh, ternyata Pak Joshua tidak menjadi juara pertama. Sayang sekali satu lagi Pak Joshua uh, Tim Multimedia, sorry. Bisa ditampilkan leader board ya. <tuh> Ternyata di posisi pertama kita punya Madi Deka Aprilia. Kemudian di uh, urutan kedua ada Papagu. Selamat Papagu. Kemudian di urutan ketiga ada Pak Fadil dari SMKN 1, di urutan keempat ada Palis Farida dari SMKN 1.4, kemudian di posisi kelima ada Pak Hakim. Baik kelima orang pemenang akan kami hubungi, akan panitia hubungi melalui email ataupun WhatsApp untuk mendapatkan voucher e-commerce. Jadi selamat sekali lagi kepada lima orang pemenang, dan dengan berakhirnya kuis. Kuisis pada hari ini berakhirlah juga sudah sesi ngopi atau ngobrol inspirasi pada siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu sudah siap-siap mau sholat Jumat, mau beribadah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya, dan kami ingatkan kembali: jangan lupa untuk mengisi link yang tertera pada layar Bapak Ibu semua, atau mungkin yang Bapak Ibu bisa lihat di kolom Q&A, untuk mengisi evaluasi demi improvement kami, tapi... Jangan sampai kelewat, karena uh, link evaluasi ini adalah uh, absensi atau daftar hadir Bapak Ibu juga. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di lain waktu.